Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini lebih meriah ya daripada di bulan kemarin ya. Alhamdulillah. Lebih meriah dan saya dengar kabarnya baru berapa kali diumumkan saja ternyata tiketnya langsung habis ya. Kemarin di New York itu nggak pakai tiket ya, pesertanya malah lebih sedikit. Jadi kadang-kadang ada tiket itu memang lebih baik. Ya. Beneran, kan uangnya bukan buat saya ya, buat acara ini, karena acara perlu biaya, ini gedung kan pakai biaya, ya, konsumsi pakai biaya, ya kan? Nah, begitu dengan adanya biaya, orang lebih serius, ya, orang jadinya lebih serius. Di Indonesia saya bikin training namanya Muslim Millionaire, itu bayarnya 1 juta rupiah, sampai 3 juta rupiah, sekali masuk. Uangnya nggak masuk saya, walaupun kalau masuk saya sah, sah nggak? Sah. Nggak masuk, uangnya kita sedekahin semuanya, omset, bukan profit, ya, omset semuanya. Terus biaya gedung, sound system, kru, konsumsi dari mana? Saya tanggung pribadi semuanya. Jadi semakin banyak peserta makin nombok. Dan alhamdulillah udah 3 kali angkatan, ya pasti rugi ya. Memang didesain untuk rugi ya. Nah dari segi materi insya Allah di event itu saya rugi. Tapi dari segi yang lainnya insya Allah saya pasti untung ya. Dan kita udah buktikan berkali-kali ya alhamdulillah makin untung ternyata dari segi yang lainnya. Nah itu juga aja rezeki, kalau di Indonesia alhamdulillah sekarang sudah menjadi seminar terbesar di Indonesia. Dengan total alumni hampir 300 ribu di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, ISQ itu 11 tahun, alumni 1 juta. Nah kita sekarang alumni-nya hampir 300 ribu dalam waktu 2,5 tahun. Ya. Dan seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara, di berbagai benua, ya, sampai ke Mesir, sampai ke, ya tadi lah teman-teman lihat, di Australia, di 4 kota, di Mesir di 3 kota, di Arab Saudi juga di Jeddah. Ya, walaupun perizinannya yang berat luar biasa, itu perizinan saja di sana itu bayar sampai 50 sampai 60 juta. Izin saja, sehingga gubernur mau kasih izin di seminar. Izin saja. Ya, jadi kadang-kadang kegiatan keislaman itu malah lebih mudah di luar tanah suci yang kadang itu. Kayak Imam Samsi juga ya, bisa Samsi juga mengatakan di sana kalau bikin pengajian itu sulit luar biasa perizinannya dan sering nggak keluar izinnya. Di Amerika yang ekonominya negerinya ya tidak terlalu welcome lah terhadap Islam, ternyata bikin pengajiannya begitu mudah. Ya, nah jadi ya ini tugas kita sama-sama lah. Nah seminarnya sedikit besar, alhamdulillah bukunya juga ya 2,5 tahun ini menjadi nomor 1. 2 bulan terakhir ini dia masuk nomor 4 karena jagoan-jagoan Indonesia mengeluarkan bukunya. Jadi seperti Pak Heru Tanjung ya, dia push di TV akhirnya bukunya nomor 1, nomor 2 kalau menurut saya. Terus Pak Habibie juga mengeluarkan bukunya dan filmnya sedang meledak, dia nomor 1 sekarang di Indonesia. Nah biasanya 2,5 tahun buku kita nomor 1 ya, sekarang kita ada nomor 4 atau nomor 3 lah gitu, gak masalah. Ya. Nah, kebanyakan orang ngomong, pembicara, motivator itu di mana-mana sama, biasanya ngomong doang. Ya. Di sisi kadang-kadang enggak jelas, ya, karirnya kadang-kadang enggak jelas. Saya enggak tahu yang lain, ya, tapi yang jelas kalau saya alhamdulillah total bisnis saya dengan kemitraan saya itu jumlahnya lebih dari 200 cabang di Indonesia. Sampai ke Mesir, sampai juga ke Jerman. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, apa itu kajian, apa itu rezeki, mudah-mudahan kita sedikit banyak sudah mengalami. Karena itu saya berani ngomong di sini. Kalau saya belum alami, tidak mungkin saya berani ngomongkan di sini. Saya insya Allah berani garansi, teman-teman semua di sini, bapak ibu semua di sini, kalau mau rendahkan hatinya, kalau mau buka hatinya, praktek 40 hari ini ya, praktek 40 hari insya Allah akan memetik apa itu kajian. Itu janji saya. Ya, kalau ternyata janji saya meleset, silakan ya. Protes sama saya, tulis di blog, ya tulis di mana aja, jelek-jelekan nama saya juga nggak masalah. Bukan takabur, ini namanya iman, yakin. Kurang 40 hari, insya Allah pasti nggak saya. Nah, syaratnya dua, ya. Apa itu? Pertama, jangan tunda satu hari pun. Jadi pas tahun ya, langsung terapkan, jangan tunda satu hari pun. Satu. Kedua apa? Jangan pertanyakan satu hal pun. Jangan apa, Bu? Nah, dengar taati, selesai. Boleh? Oke. Okay. Boleh kita mulai? Oke. Okay. Thank you.
keempat saja ya, tapi insya Allah itu saja sudah cukup lah. Untuk sekadar menjadi miliuner sudah cukup itu saya bilang ya. Nah, tapi untuk menjadi lebih dari itu lain lagi ilmunya ya, lain lagi ilmunya. Ini New York memang luar biasa, Washington juga luar biasa. Saya baru sampai di sini aja, belum tampil, udah ditawarin lagi. Pak, nanti Ramadan sebulan sama kita Pak ya. Wah ini belum mulai, acaranya belum mulai gitu. Saya bilang kalau sebulan saya nggak sanggup, seminggu aja deh saya bilang ya, maksimal. Karena saya di sini, ini saya udah 3 minggu nggak pulang. Dari Turki, langsung Kairo, langsung Dubai, langsung di sini. Ya, ini udah 3 minggu nih. Jadi absen 1 hari ini saya udah nggak mau lagi udah. Ya, kangen sama anak, sama istri gitu ya. Dan biasanya mereka itu tidak pernah saya tinggal lebih dari 2 hari biasanya. Ya, maksimal 2 hari lah saya tinggalkan. Setelah itu, kalau lebih juga biasanya mereka saya ajak. Nah ini 3 minggu. Ya, 3 minggu. Jadi luar biasa ya, kangennya termasuk juga kangen dengan rendang gitu ya. Dengan karedok dan semuanya ada. Ya. Di sini ada, cuma biasanya udah KW ya. Udah KW, rasanya udah KW. Udah, ini rendangnya udah rendang murtad biasanya ya. Rasanya udah masih aneh biasanya. Tapi kemarin saya makan di New York bagus itu. Rasanya masih ini ya, masih masih sohi lah rasanya ya. Jadi caranya dua tadi, apa tadi pertama Bu? Jangan tunda satu hari pun. Kedua, jangan pertanyakan satu hal pun. Saya lihat pada sibuk mencatat, saran saya bosan mencatat ya, karena nggak bakal keluar dari ujian ya. Jadi tenang aja, relax, santai. Memang ini madrasah ya, tapi madrasah nggak harus nulis-nulis seperti itu. Oke, santai aja, relax. Ini kekuatan mendengarkan itu luar biasa. Karena itulah Al-Quran pertama kali diturunkan tidak pernah dicatat, hanya diperdengarkan. Ya, nah kita pendidikan di sekolah ini langsung apa-apa catat. Karena kekuatan mendengarkan itu luar biasa. Dulu saya sibuk mencatat, ranking saya 20-30, 20-30 di kelas. Dengan siswa sekitar 32 gitu ya. Nah. Beneran. Nah, ketika SMA kelas 2 kelas 3, saya ganti cara belajarnya. Saya mendengarkan. Saya ranking 4, ranking 3, ranking 2. Dapat lagi mahasiswa undangan. Jadi kekuatan mendengarkannya luar biasa. Karena itulah kitab suci pertama kali diperdengarkan, bukan ditulis. Ya. Nah, jadi kita fokus pada mendengarkan saja, santai relax. Ya, sandaran, santai, asal jangan ketiduran aja ya. Oke, kita lihat yang pertama tentang apa? Golongan kanan ya. Tentang otak kanan sebenarnya. Jadi kanan ini ternyata identik dengan kebaikan. Ini katanya streaming ya. Benar? Sayangnya disutip dari sebelah mana ini? Oh, dari sebelah sini, oke. Jadi kita jauh-jauh dari sini ya. Jadi kanan itu identik dengan kebaikan ya. Yang masuk surga, golongan kiri atau golongan kanan? Golongan? Yang masuk neraka, golongan? Ini, ya. Ini lah, ini kanan, ini kiri. Enggak mau juga, yaudah, ini kanan, ini kiri ya. Masuk surga semuanya ya, amin. Nah, yang penting saya mau tauhidnya di depan ya. Nah, jadi kanan itu identik dengan kebaikan. Dan Nabi juga mengatakan, start with the right ya, mulailah dengan yang kanan ya. Waktu saya ke Tursina, naik ke bukitnya itu ya, itu saya pelajari, ternyata Nabi Musa pun menerima wahyu dari sebelah kanan. Bahkan Nabi ya itu pernah berdoa ketika dia mau berangkat ke masjid subuh-subuh, ya Allah curahkan cahaya dari sebelah kananku. Tidak pernah kiri itu disebut sebagai kebaikan, kanan itu kebaikan. Nah ada apa dengan kanan? Jadi kanan ini adalah potensi belum digali selama ini. Jadi kita dari SD sampai kuliah, yang biasa itu otak kirinya. Otak apanya? Nah alhamdulillah masih punya otak gitu ya. Nah, ada juga orang yang udah gak ada otaknya juga gitu ya. Nah, jadi yang biasa tuh kirinya, hafal-hafalan, hitung-hitungan gitu ya. Apalagi ya, Indonesia gitu. Yang dianggap pintar adalah mereka yang matematikanya bagus ya, sainsnya bagus. Tapi kalau misalnya bahasa bagus itu tidak dianggap, olahraga bagus tidak dianggap ya. Masuk lagi SMP, yang pintar adalah mereka yang bisa fisika atau kimia. Yang bisa lain-lain itu tidak dianggap. Begitu SMA yang A1 atau IPA yang dianggap juga pintar gitu. Yang lainnya tidak dianggap, so sudah lah itu cloud gitu ya. Dosen juga, guru juga malas masuk ke kelas itu gitu ya. Dan bukan hanya Indonesia ya, termasuk juga Amerika saya percaya itu pendidikannya sangat-sangat kiri masih ya. Jadi yang kanannya belum biasa. Ada apa dengan kanan? Pertama, kanan ini dia fleksibel, mampu beradaptasi. Kita merantau jauh-jauh ke sini, kita bisa sukses di sini kalau kita fleksibel. Kalau kita kekeh ya, dengan aslinya kita, dengan asalnya kita, susah kita suksesnya ya. Nah, fleksibel, sukses. Makanya dinosaurus walaupun dia besar, punah. Karena apa? Tidak mampu
adaptasi. Tidak mampu apa, Bu? Tidak fleksibel, tidak mampu beradaptasi. Sementara teman dia satu lighting namanya Komodo gitu ya. Nah, itu sampai sekarang masih hidup, masih eksis, tidak punah. Karena apa? Karena dia mampu beradaptasi. Padahal Komodo belum pernah ikut seminar saya. Ya, belum pernah. Bahkan Komodo dianggap sebagai ya kandidat keajaiban dunia. Betul? Nah, akhirnya kalah. Ternyata ada hewan lain yang lebih ajaib. Apa itu? Belalang dan kupu-kupu. Lebih ajaib ternyata. Karena kalau siang makan nasi, malam minum susu. Ya? Lebih ajaib. Yang gak ketawa itu mungkin udah 80 tahun gak pulang ke Indonesia. Ya? Jadi udah minum juga ya. Mungkin udah 120 tahun gak pulang gitu ya. Jadi udah makan juga ini gak buah anak-anak itu apa gitu ya. Yang ketawanya telat itu ini lama ya. Masih pentingnya yang ini gitu ya. Jadi fleksibel ya. Satu, kedua apa? Imajinatif. Apa yang maksud dengan imajinatif? Impiannya besar, targetnya besar. Ya. Kita melihat ternyata bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang kreatif. Bangsa-bangsa yang meletakkan impian-impian yang besar. Coba lihat di negara manapun, di belahan dunia manapun. Ini benang merahnya. Ya. Nah, bagi kita individu sebagai seorang muslim, saran saya kita mesti punya target yang besar, impian yang besar. Saya selalu mengatakan, kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Besar. Kalau impian kita remeh-remeh saja, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Jadi impian harus besar. Nabi impiannya besar gak kira-kira? Besar. Dia mulai dari yang terkecil, dari Mekah Madinah. Tapi impiannya apa? Sedunia. Bahkan apa? Seakhirat. Itu impian dia. Ya. Jadi impian mesti besar. Dan menariknya kalau kita punya impian yang besar, itu akan menarik sumber-sumber yang besar. Dia seperti magnet. Alhamdulillah saya dibesarkan dari keluarga yang miskin, susah. Waktu kuliah gitu ya, saya ingat saya merantau keluar negeri gitu waktu itu. Itu kita gambling ya, berangkat aja. Jual motor langsung berangkat ya, nanti cari akal lagi di sana. Itu sempat saya waktu kuliah itu 2 hari gak makan itu. Saya bertahan hidup tuh jualan burger gitu ya. Dari pagi sampai sore saya kuliah, sore sampai malam, sampai larut malam saya jualan burger. Kadang-kadang sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 4 pagi. Ya, jadi kuntilanak udah pulang itu saya masih jualan gitu ya. Tapi walaupun saya susah, walaupun rumah kita kecil waktu itu di Batam, impian saya tetap besar. Rumah kita itu tipe 21. Ya, kecil. Ya. Dan alhamdulillah enggak lunas-lunas. Dan itu lunasnya ketika ayah saya meninggal, baru lunas. Ya. Meninggal kan langsung ke asuransi ya, nanggung kan zat, nah langsung lunas itu. Gitu. Tapi impian saya tetap besar. Rumah kecil enggak masalah, impian tetap besar. Walaupun dari daerah, impian saya go nasional, go internasional. Alhamdulillah berapa tahun kemudian itu tercapai. Ya, kita seminar, ya akhirnya tembus sampai ke sini, sampai kemana-mana. Nah, jadi impian mesti besar. Dan sebagai muslim, saya mengatakan, kita dianjurkan untuk kaya atau miskin? Yang benar. Hah? Oke. Saya ngomong harta di sini ya. Kalau kaya itu udah jelas. Nah, agama menganjurkan kita untuk miskin atau kaya? Yang benar. Nabi Muhammad, miskin atau kaya? Nabi-nabi sebelumnya, kebanyakan miskin atau kebanyakan kaya? Nah, nabi-nabi sebelumnya itu punya memiliki varian luar biasa. Nabi Ibrahim itu kaya, ya, tapi Nabi Suhaib itu miskin. Nabi Yusuf itu kaya, Nabi Sulaiman itu kaya, Nabi Daud itu kaya. Tapi nabi-nabi yang lain, termasuk juga Nabi Isa itu miskin. Jadi Allah kasih contoh banyak. Nah, nabi kita, Nabi Muhammad, itu miskin atau kaya? Pernah miskin, pernah kaya. Keladannya komplit. Pernah bujang, pernah menikah. Makanya tahu bagaimana syariat menikah. Isa gak tahu. Benar. Bagaimana syariat menikah? Gak tahu deh. Ntar tanya kalau misalnya. Kan surga sudah mudah-mudahan semua. Langsung dia tanya. Karena dia gak pernah mengalami menikah itu seperti apa. Nabi Sulaiman tidak tahu bagaimana syariat miskin. Karena dia tidak pernah miskin. Nabi Syuaib tidak tahu bagaimana syariat kaya. Karena memang dia tidak pernah kaya. Nabi Muhammad pernah kaya, pernah miskin. Pernah menikah, pernah bujang. Pernah monogami, pernah poligami. Pernah memimpin domba gitu ya, gembala, pernah juga memimpin pasukan. Pernah dagang, pernah juga memimpin negara. Jadi keadaannya komplit. Nabi lain enggak tahu. Nabi Musa bagaimana dagang enggak tahu dia. Ya? Nabi Musa, Nabi Isa juga enggak tahu dia. Memimpin negara enggak tahu juga dia. Nah, jadi Nabi Muhammad pernah miskin, pernah kaya ya. Nah, kalau pertanyaan dilanjutkan, Nabi Muhammad lebih lama kayanya atau miskinnya? Miskin. Nah, dia pernah miskin ketika dia awal-awal yatim piatu, ya, kemudian ikut pamannya. Itu dia susah secara ekonomi. Ya, makanya dia jadi penggembala, umur 6 tahun. Tapi sisi lainnya, itu menunjukkan betapa mandirinya dia. 6 tahun make money coba.
ya, umur 6 tahun making money, menghasilkan uang. Nah, kemudian ekonominya membaik, ikut pamannya dagang, magang. Itu usia belasan tahun saja dia berulang kali perdagangan ke luar negeri, ke Bahrain, ke Dusa, dan kemana-mana semuanya. Umur 25 tahun dia berikan mas kawin puluhan onta untuk calon istrinya, Siti Khadijah. Puluhan onta, bukan harta warisan, ya, bukan juga pemberian dari pamannya. Nah, jadi artinya apa? Dia kaya melalui perdagangannya. Terus dia kaya lagi karena pernikahannya, karena istrinya lebih kaya. Terus dia kaya karena kenabiannya. Kenapa? 1/5 harta rampasan perang itu adalah haknya nabi sebenarnya. Cuma bedanya nabi dia tidak ambil, dia wakafkan. Oke? Begitu penaklukan Mekah, makin kaya lagi. Karena raja-raja sekitar memberikan harta kepada nabi, Nabi Muhammad. Nah, nabi sempat susah lagi ketika dia diboikot ekonomi waktu itu. Ya? Apalagi waktu itu Siti Khadijah meninggal, pamannya juga meninggal, ya udah, boikot. Dagang susah, beli susah, jual susah. Nah, ini dia miskin. Nah, berapa lama miskinnya? Ternyata nabi itu miskinnya sekitar 3 tahun. Ya, ini pesan buat kita semua. Kalau miskin jangan lama-lama. Ya. Saya ini dulu udah tidak mengikuti sunahnya nabi. Kenapa? Waktu itu saya miskinnya belasan tahun. Ya, alhamdulillah saya sudah bertobat, tobat nasuhah, ya, enggak mau miskin lagi sudah. Nah, kenapa agama mengajarkan kita untuk kaya? Kita lihat ya perintah zakat, sedekah. Kalau kita miskin sulit melakukannya. Haji juga seperti itu. Bahkan satu hal yang kita nggak tahu, yang kita jarang tahu, apa itu menegakkan ekonomi syariah. Itu hukumnya madu kaya. Salah satu dari kita harus bikin. Kalau misalnya restoran di sini tidak ada yang halal, salah satu dari kita wajib bikin restoran yang halal. Kalau tidak, semua dapat rusaknya. Salon juga tidak ada yang syariah. Di antara kita harus bikin salon yang syariah. Kalau nggak, semua dapat rusaknya. Nah, itu tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita tegakkan kalau kita miskin. Kere nggak bisa. Ya, jadi kaya hati penting, kaya harta juga penting. Karena itu ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Itu ayat, bukan hadis lagi. Ya, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Nah, jadi mesti dimiliki hartanya. Orang miskin bisa umroh enggak? Bisa. Ya, tapi tidak bisa ya mengumrohkan orang lain. Itu bedanya. Orang miskin bisa sekolah enggak? Bisa, tapi tidak bisa menyekolahkan, tidak bisa bangun sekolah. Orang miskin bisa nyantri enggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun pesantrennya. Orang miskin bisa hafal Al-Qur'an enggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun rumah tahfiznya. Kalau kaya dia bisa lakukan dua-duanya. Zikir bisa, bikin majelis zikir. Hafal Al-Qur'an dan bikin rumah tahfiz. Nyantri dan bikin pesantren. Sekolah dan bikin sekolah. Umroh dan mengumrohkan. Nah, jadi kalau kita kaya banyak hal yang kita bisa lakukan. Banyak orang berdebat dengan saya tentang kekayaan ini. Sekarang kita lihat aja, ya, kita secara pribadi mungkin sanggup miskin, makan roti satu ya mungkin sanggup gitu, ya. Tapi coba lihat, karena umat kita miskin, apa yang terjadi? Kita ditekan sekarang, betul? Termasuk di Amerika, termasuk juga di Indonesia. Yang paling parah itu di Indonesia, karena kita mayoritas. Itu acara setelan bukan setelan yang muslim itu, ya. Pembangunan properti bukan setelan muslim itu, karena pemiliknya bukan muslim. Akhirnya udah, masjid paling pelosok, paling pojok. Kalau kita masuk ke mall Indonesia coba lihat, masjid itu paling, musola itu paling, wah, paling jauh, paling bau, gitu ya, itu. Nah, bukan salah mereka, itu haknya mereka, ya, karena memang Islam bukan agamanya mereka. Yang salah kita, kenapa bukan kita yang kaya? Kalau kita yang kaya, kita bangun mallnya, kita bisa letakkan masjid, musola dimanapun yang kita mau. Di pintu gerbang boleh, ya, di lantai satu boleh, terserah kita. Nah, makanya saran saya, alumni 7 Kajian Barzaki mesti memiliki target itu ya. Kalau gak kaya, kaya banget. Terserah. Kaya atau kaya banget, terserah mana mana. Kalau rasanya mampu, ya udah kaya banget. Nah, ada yang bilang, kalau orang yang tahu agama biasanya dia ngomong seperti ini. Mas Iko, kalau orang kaya, itu sulit masuk surganya. Karena hisapnya lama katanya. Betul? Orang kaya sulit masuk surganya, betul? Nah, saya tanya dia, pernah ke surga mas? Belum, nah itu saya ngomong. Ya. Gak usah ngomong. Orang kaya sulit masuk surganya itu betul. Kalau apa? Kalau hartanya bermasalah. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan. Apa contohnya? Kayak di antara kita ada terbang dari Ohio, ada terbang dari Florida, dari mana-mana datang ke sini untuk ilmu. Ya, itu harta kalau digunakan untuk kebaikan itu akan mempercepat kita untuk masuk surga. Bahkan kita bisa pilih itu surganya. Misal, ya, ini saya berani bertanggung jawab insya Allah. Ya, insya Allah saya berani bertanggung jawab. Misal. Kita kaya, ada orang puasa sunnah, kita kasih bukaan puasa. Ada majelis zikir, kita biayai.
Ada rumah tafis, kita biayai. Ya, semua kita biayai. Akhirnya apa? Pintu puasa, ya, di surga nanti pintu puasa manggil-manggil kita. Ya, pintu Al-Qur'an manggil-manggil kita. Pintu zikir manggil-manggil kita, semua pintu manggil-manggil kita. Ya. Enggak percaya, miliki dulu hartanya. Ya. Enggak percaya, mati dulu. Nah, ntar lihat ya, benar enggak kata-kata saya? Mati cinta sama saya, benar benar ya. Nah, atau gimana? Atau bikin seminar ntar ya. Nah. Beneran, kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena Nabi, istri Nabi itu kaya. Sahabat Nabi juga kaya. Umar, Utsman itu kaya. Ya, itulah yang membackup perjuangan Nabi. Dan menariknya, Islam dibawa masuk ke Indonesia. Siapa yang bawa? Orang kaya. Iya enggak? Kalau ke Afrika, yang bawa masuk itu para pejuang. Enggak kaya mereka. Tapi khusus Indonesia, itu orang kaya-kaya. Saudagar. Ya. Nah, terus menariknya lagi, Wali Songo, pimpinan tertingginya namanya siapa? Sunan Gresik. Ya. Maulana Maghribi, itu juga orang kaya. Dia yang membiayai 8 wali yang lainnya. Bahkan ya teknik dakwahnya luar biasa. Dia memiliki ini ya supermarket gitu ya, warung lah gitu ya zaman dulu gitu. Dia memiliki supermarket. Nah itu harga dimurahin sama dia. Akhirnya apa? Orang-orang Hindu datang ke sana, di sana lagi dakwahnya. Jadi didamping sama dia. Itu salah satu strateginya Sunan Gresik. Ya. Dan menariknya, di Indonesia ada dua kelompok besar agama namanya Muhammadiyah dan NU. Pendiri NU, pendiri Muhammadiyah juga sangat-sangat kaya. Boleh dicek sejarahnya. Nah, cuma apa persamaan mereka ini, ya? Dan bedanya dengan kita, mereka ini kaya sederhana. Tidak terlihat kekayaannya. Abdurrahman bin Auf itu kayanya ya, luar biasa. Nomor satu terkaya. Tapi bajunya sama seperti budaknya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, super kaya gitu. Tapi ya sama-sama sederhana, ya pendiri NU, ya siapa? Hasyim Asy'ari, ya itu juga sangat-sangat kaya, bisnisnya berkembang pesat luar biasa. Jadi orang dulu ya kaya baru bikin organisasi, baru bikin partai. Kita dibalik, pengen kaya masuk partai, gimana? Jadi luar biasa, ya bahkan orang-orang kaya di Indonesia untuk membantu kemerdekaan, apa namanya? Serikat Dagang Islam. Dan Serikat Dagang Islam itu umurnya kurang lebih sama seperti Budi Utomo. Tapi karena kita negara nasionalis, yang diakui adalah Budi Utomonya. Ya, Serikat Dagang Islam tidak pernah dibahas. Boleh dicek sejarahnya. Nah, apakah mungkin orang kaya-kaya seperti ini sulit masuk surganya? Ya, tak mungkin lah. Selagi digunakan untuk kebaikan, itu akan mempercepat dia, mempermudah dia masuk surga. Itu yang saya yakini. Tapi itu saya hadir di sini. Setuju gak ini? Kalau gak setuju, kita keluar dari sana. Ya, nah. Nanti bikin seminar sendiri ya, 7 keajaiban kemiskinan ya. Nah. Ya. Jadi kita lihat misalnya ya. Kenapa Nabi dihina melalui film, melalui karikatur, ya, melalui pembakaran Al-Qur'an? Sebenarnya simpel akar masalahnya. Karena orang Islamnya miskin, lemah. Kalau kita super kaya, gak mungkin kita digituin. Ya? Orang Israel tuh ya, tidak akan berani. Main petasan aja gak berani di Palestina. Kan berani. Tapi karena dia kaya, kitanya lemah, dia seenaknya. Ya? Termasuk juga di Amerika ini. Nah, akarnya di situ sebenarnya. Ya? Dan kita lihat di Indonesia ya, bagaimana hal ini benar-benar terbukti. Kefakiran dekat dengan kekufuran. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang mengatakan ini hadis lemah. Tapi ternyata hadis ini terbukti, kalimat ini terbukti. Betapa banyak orang di Indonesia akhirnya melepas agamanya gara-gara apa? Karena fakir, benar nggak? Karena sembako, ya, karena pengobatan, karena beasiswa akhirnya pindah agamanya. Kefakiran dekat dengan kekufuran terbukti kalimat tersebut. Entah itu hadis lemah, entah itu hadis kuat, atau bukan hadis kali itu terbukti. Ya, nah sekarang kita lihat tentang otak kanan. Jadi kiri ini identik dengan IQ, kanan terkait dengan EQ, kecerdasan emosi. Peranannya 80/20. Sementara kita dari SD sampai kuliah, terutama yang kuliah di Indonesia ya, sekolah di Indonesia, itu diasah tuh IQ-nya saja. EQ-nya kurang, empathy, leadership, teamwork, ya, intuisi itu nggak pernah diasah. Tidak ada mata pelajarannya. Impian itu adanya di otak kanan. Tapi ada nggak satu mata pelajaran yang membahas tentang impian? Nggak ada. Padahal semua kita sepakat impian itu penting. Mata pelajarannya nggak ada. Matematika kita ketemu berulang kali. Impian nggak ada. Dream management nggak ada. Ya? Nah, itu adanya di kanan. Terus kalau kiri, dia realistis, logis.
Pak, sekarang pendapatan saya $3,000, tahun depan ya mungkin 3,500 lah, nah kayak gitu tuh. Jadi impiannya kayak impian orang rata-rata. Makanya kiri biasanya carry, biasanya itu, kiri carry. Kalau kanan, kanannya singkatan, kanan, kayak tenang, ya nah, biasanya itu. Kalau orang Jawa tahu ya, nah. Ini ngocok-ngocokin biar pas ya. Jadi kirinya realistis gitu, kalau kanannya beda, imajinatif, impiannya besar. Nah hati-hati kalau ngomong realistis. Kalau kita ngomong gini, ya kita realistis pak, kita realistis pak, kita realistis pak. Kalau kita ngomong realistis 3 kali artinya pesimis itu. Hati-hati. Ngakunya realistis, aslinya pesimis. Pesimis itu singkatan, pesimis, penyakit si miskin. Ya, nah. Beneran. Ya, jadi dibuang aja. Ya, mentalnya miskin. Oke, keberaniannya miskin. Terus kalau kiri dia linear, urut-urut. Ada budget baru jalan, gak ada budget gak jalan. Ada modal baru buka usaha, gak ada modal gak buka usaha. Mapan dulu baru nikah, mapan gak nikah. Akhirnya mapan di usia 70 tahun, ya. Nah, nikahnya di usia 72, ya kan? Nah, itu kelamaan gitu ya. Cukup dulu baru sedekah, gak cukup gak sedekah. Mau buka restoran, wah dia kursus dulu jadi koki. Kan gak harus. Mau buka bengkel, kursus dulu jadi montir. Kelamaan, gak harus. Mau buka salon, mesti jadi banci dulu, mah kan? Montir ada kursusnya, ya? Banci ada kursusnya, ya kan? Nah, saya buka TK tentang anak-anak. Apakah saya ngerti ilmu anak-anak? Enggak, saya buka TK sebelum saya punya anak, sebelum saya menikah. Ya? Apakah juga ya saya ngerti ilmu pendidikan anak? Enggak juga, kuliah saya marketing, bro. Nah, tapi saya tahu orang yang ngerti, itu prinsipnya. Tidak harus kita tahu. Henry Ford, orang terkaya di zamannya, dari sini juga asalnya kan, dari Amerika, itu dia pernah bilang, saya ini pintar, apapun saya tahu semuanya. Itu teknisi dia, profesor yang saat itu ada juga protes ke dia. Gak mungkin, Anda bodoh, juga. Kami lebih tahu. Gak, saya lebih tahu, dia bilang. Akhirnya di challenge mereka, kumpul di sebuah ruangan, ya, mejanya setengah lingkaran gitu, Henry Ford di sini. Oke, tanya saya, apa saja saya bisa jawab? Gimana? Akhirnya profesornya nanya, teknisi ini nanya, apa yang dilakukan oleh Henry Ford? Dia memang tidak tahu. Tapi apa? Di sebelahnya ada telepon. Nah, ada yang nanya langsung telepon ahlinya. Ada yang nanya telepon ahlinya. Tahu semua jawabannya. Ya? Jadi tidak harus kita yang pintar, yang penting apa? Punya akses pada orang yang pintar. Mau buka usaha, tidak harus punya ruko. Tapi apa? Punya akses pada yang punya ruko. Ya? Tidak harus punya mesin. Tapi apa? Punya akses pada yang punya mesin. Paham ya? Nah, jadi itu yang penting. Cuma pengusaha itu juga aja. Simpel aja. Oke? Okay? Nah, jadi kalau kanan, dia lateral, tidak harus urut. Dari mana aja bisa? Karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya, tukang urut. Namanya tukang urut, kan dia harus urut ya. Selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja. Oke? Okay? Kita bisa mulai dari mana saja yang kita suka, yang dari mana kita yang dari mana kita mau gitu. Jadi tidak harus urut, kecuali tukang urut, kan surut. Kalau dibalik itu gak cocok. Turu gitu ya, tukang turu, nah gak cocok ya. Gak ada modal, ya udah mulai dari kartu nama dulu. Mulai dari brosur dulu. Mulai dari broadcast SMS dulu. Kan bisa ya. Ada permintaan, baru ambil barang dari sini. Kan bisa. Orang udah kaya sekalipun ya, beli properti, sorry, bikin bisnis properti, itu tidak harus miliki tanah. Gak harus. Dia kerjasama dengan pemilik tanah. Gak dibeli sama dia. Kayak Sumarekon, Sinar Mas gitu ya di Indonesia. Gak dibeli sama dia. Kerjasama aja. Jadi tidak harus dimiliki semuanya. Nah paradigma kita selama ini miliki dulu baru bisa mulai. Makanya jadinya lama. Ya. Nah ini sehari-hari gitu juga nih. Maafkan dulu baru kita. Cukup dulu baru sedekah. Padahal cukup gak cukup sedekah. Ntar jadinya cukup. Dibalik caranya. Karena itu ayatnya mengatakan, ya, sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Agar apa? Keluar dari kesempitannya, keluar dari kemiskinannya. Itu ayat yang ngomong. Nah kita apa? Biasanya nunggu kaya dulu, baru sedekah. Akhirnya apa? Gak kaya-kaya. Atau cara kiri. Nah kita, kalau proyeknya goal, saya sedekah apa? Akhirnya gak goal tuh proyek. Dibalik sedekah dulu, ntar insya Allah goal. Gak goal di sini, goal di situ. Dibalik caranya. Nah orang kiri ini apa-apa dihitung sama dia. Kalau uangnya gak seberapa, dihitung loh sama dia. Ya kan? Nah, yang dihitung kalau uangnya banyak gitu loh ya. Ini kalau uang sedikit apa yang mau dihitung gitu. Dia mau buka usaha, dihitung dulu sama dia. Udah dihitung, rugi katanya.
Ini kan gila, belum buka udah rugi coba. Anak TK sedang demam juga tahu, buka dulu baru bisa rugi. Kalau orang kiri, belum buka bisa rugi katanya. Ini kan aneh gitu. Nah, dihitung sama dia. Oke, nah untung baru dia launching. Ya, launching. Kalau untung baru sedekah. Coba lihat, untung baru sedekah. Makanya hidupnya sulit untungnya. Mestinya apa? Sedekah, insya Allah pasti untung. Jadi dibalik syaratnya. Mapan gak mapan? Nikah. Nanti abis nikah jadinya mapan. Benar gak? Jadi menikah itu mengayakan. Maka sebanyak yang ngulang kata-kata ya. Minimal ya. Orang abis nikah itu biasanya agak gemuk biasanya. Jadi minimal menikah itu menggemukkan ya. Dan juga mengkolesterolkan ya. Makanya menikah itu singkatan menikah, mesra, nikmat, berkah. Ya, ada yang menikah di sini? Ada? Alhamdulillah sudah semua ya. Nah, gak boleh tutup tangan ya, gak boleh kerjain ya. Jadi kalau orang kiri itu hukum apa dulu dia? Nah, kita lihat ya ilmunya Bung Karno, ilmunya Bung Hatta. Waktu itu Indonesia belum merdeka, tapi mereka ingin Indonesia merdeka. Gimana caranya? Belum merdeka, pengen merdeka. Gimana caranya? Hei, gimana Pak? Belum merdeka, pengen merdeka. Caranya gimana? Merdeka, selesai. Langsung proklamasi. Tapi Pak, yang lainnya memberes Pak. Nah, itu akan diatur dalam tempo yang. Masa mau diatur semuanya? Ya, Gubernur Jawa Barat siapa? Bupati Garut siapa? Ya pusing lah dia. Ya, nah, merdeka aja dulu ya. Kita bupatinya nyusul gitu ya. Nah, gak beres copot, selesai ya kan. Nah, yang ketawa tuh kayaknya tahu historinya gitu ya. Ngaceng itu ya. Jadi gak sempurna. Misalnya seorang mu'alaf kayak nombor 2 tuh ya, disini bikin program untuk pembekalan para mu'alaf ya. Nah, karena memang tingkat konversi ya dari agama lain masuk Islam ini Amerika dan Eropa luar biasa ya. Jadi agama dengan growth tertinggi itu memang sekarang di Eropa. Yang nomor 2 itu di Amerika. Luar biasa. Nah ini kita mesti bekali. Kalau enggak mereka balik lagi kan. Nah misalnya seorang mu'alaf, bisa enggak langsung sholat? Nah orang kiri bilang enggak bisa itu. Kalau kanan bisa. Gimana caranya? Ikut imam. Yes. Bisa enggak? Ikut imam. Kalau imamnya diri, diri. Kalau dia nunduk, nunduk. Kalau dia nyungsep, nyungsep ya. Kalau kepalanya meleng-meleng, ikut meleng-meleng. Sah enggak? Sah. Sempurna enggak? Belum sempurna. Gimana menyempurnakannya? Ntar akan diatur dalam tempo ya. Kalau kiri mau sholatnya ngafal surah dulu. Ngafal surah 3 bulan. Gak tau bulan 2 mati dia ya. Disuruh umroh. Bilangnya apa? Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Dia berangkat insya Allah ada panggilan ya. Dia DP insya Allah ada panggilan ya. Dia daftar di travel insya Allah ada panggilan. Ini enggak untuk panggilan katanya. Akhirnya benar dipanggil sama Allah, mati beneran ya. Udah siap-siap berangkat, insya Allah jadinya siap. Beneran. Ayat dengan jihad bunyinya apa? Pergilah kau berjuang dengan perasaan suka atau tidak suka. Jadi gak suka pun berangkat, gak siap pun berangkat. Nah nanti sampai jalan siap itu. Gila, jangan nunggu siap, kelamaan, belum mati udah ya. Orang kiri tuh apa-apa nunggu. Sedekah nunggu ikhlas, gak ikhlas gak sedekah dia. Ada Pak, tolong Pak, dari 5 hari gak makan. Aduh gimana ya, belum ikhlas hati saya. Tolonglah Pak, dari 2 hari nih Pak. Kata Ustaz saya, kalau gak ikhlas sia-sia aman saya. Akhirnya mati beneran dia. Kalau dia yang mati, masih mending. Kalau kitanya mati, gimana coba? Ada kejadian seperti ini, kita gak sedekah. Mati kita, gimana coba? Ya, jadi ikhlas, belum ikhlas, sedekah. Kita lama-lama juga ikhlas. Ikhlas ya. Mercy ikhlas ya. Nah dapat itu. Jadi kalau sering-sering sedekah dapat itu ikhlas. Apa? Ikhlas ya. Yang belum ketawa berarti belum pernah punya mercy ya. Nah jadi mercy itu ada ikhlas, ada ikhlas, ada ikhlas ya. Nah kalau sering-sering sedekah dapat ikhlas ya. Nah minimal Camry dapat lah ya. Nah gak dapat juga rental dulu. Rental ya. Nah. Jangan tersinggung ya. Salah sendiri, siapa suruh mengundang saya ya. Nah. Terus kalau kiri ini kebanyakan rencana dia. Apa-apa direncanain, itu lama.
Pertanyaan saya, perlu nggak rencana? Ya perlu, harus. Tapi kalau kebanyakan rencana, jadinya bencana, nggak jalan-jalan. Jadi rencana sekedarnya, terus apa? Eksekusi sebanyaknya, sebagusnya. Nanti disempurnakan sambil jalan. Kalau kiri, pengen sempurna dulu, akhirnya apa? Nggak jalan-jalan. Pengen umroh, baca tuh buku manasik, ya. Hafalnya 3 bulan, berangkat agak. Harus apa? Baca sekedarnya, berangkat, insya Allah pasti bisa. Ya nggak? Iya. Kalau baca buku beneran, nggak bakal berangkat, percaya sama saya. Di sana tuh gak sanggup baca tau gak? Orang udah jubel-jubelan kayak gitu, ya kan? Nah, akhirnya cuma bacanya subhanallah, subhanallah, udah di buku ini simpan semua udah itu. Ya? Nah, jadi disempurnakan sambil jalan. Kalau kiri pengen sempurna dulu, akhirnya apa? Gak jalan-jalan. Oke? Okay? Ini bedanya ya. Sekarang gitu saya tanya, kita kebanyakan kiri atau kanan? Kiri. Ya? Nah, makanya percepatannya lama. Kalau kanan ini bisa gini deh, cepet. Kalau kiri ini gini, linear deh. Kok kanannya cepat? Sampai gini, kan? Karena gak terbaruannya. Nah, ya? Beneran? Setuju gak ini? Nah, setuju kita lanjut. Oke, pertanyaan saya. Mana bisa diubah? Nasib atau takdir? Nasib ya dan takdir. Mana bisa diubah? Nasib ya dan takdir. Dua-duanya bisa. Nasib siapa yang menentukan? Kita. Allah telah izinkan kita, Allah telah mampukan kita. Dia tidak akan mengubah sebelum kita yang menjadi inisiator pengubahnya. Setuju ya? Nah, semua muslim sepakat dengan dalil ini. Kalau takdir, siapa yang mengubah? Siapa yang menetapkan? Allah. Nah, kita lihat ya, Allah yang menetapkan takdir. Pertanyaan saya, kalau Allah mau mengubah, kira-kira bisa gak? Bisa. Ya bisa lah. Mungkin, ya Allah tolong diubah takdirku. Waduh, aku tidak kuasa mengubahnya. Ya gak mungkin lah. Tuhan ini, gak kuasa ini. Ya? Ruang, waktu, takdir bisa dia ubah. Kita gak bisa, dia bisa. Gak percaya buka surat 13:39. Takdir itu memang telah ditetapkan, dia dapat meneruskannya atau menghapusnya. Ibaratnya presiden ya. Presiden bikin peraturan. Kita secara umum tidak bisa mengubah. Presiden bisa gak? Ya bisa. Ya analoginya seperti itu, walaupun tidak sama. Ya, jadi bisa. Dan Nabi pernah mengatakan sedekah dapat mengubah takdir yang mubram. Ya, hadis riwayat Abu Ya'la Al-Hambali. Sedekah dapat mengubah takdir yang mubram, bisa. Ya, yang penting apa? Angkanya cocok. Angkanya cocok, ya. Kalau receh enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi Nabi Ibrahim mungkin punya teman, ya. Tahu-tahu malaikat maut bilang, besok temanmu meninggal. Ya, besok temanmu meninggal. Dia lihat besok, gak meninggal. Heran dia. Dia tanya sama malaikat maut. Ya, dia tanya sama malaikat maut. Mas, ya, dia tanya. Kebetulan malaikatnya lama dinas di Jawa. Ya kan? Orang Jawa banyak tuh ya, jadi sebelum dinas di sana dibolak-balik. Mas, itu orang takdirnya meninggal, kok gak jadi meninggal? Nah, dijelaskan oleh malaikat maut. Adalah benar orang itu pada hari itu takdirnya meninggal. Tapi menjelang hari itu ternyata dia menyedekahkan setengah dari hartanya. Allah ridho dengan sedekahnya, dengan amalnya, dianggap sebagai amal yang sungguh-sungguh yang luar biasa. Akhirnya apa? Takdirnya diubah, umurnya dipanjangkan. Aku tidak jadi datang. Apa artinya? Ternyata malaikat maut pun bisa diatur pakai uang ternyata. Ya? Bisa. Ya? Nah. Bukan nyogo, tapi apa? Amal. Itulah kekuatan uang, luar biasa. Bahkan uang ya itu bisa memberi surga. Bisa gak? Bisa, gunakan uang yang cukup baikkan. Ketika Utsman ya menyedekahkan, dia beli sebuah mata air, kemudian mata air itu dia sedekahkan, muncullah di sohih bunyinya apa? Utsman memberi surga 2 kali. Artinya apa? Uang bisa membeli surga. Ya? Uang bisa membeli surga dengan syarat apa? Uang di jalan Allah. Ya, sedekah untuk ilmu, ya. Berbakti pada orang tua, air itu. Jadi bisa. Kuburan katanya sempit. Ya, kuburan katanya sempit. Bisa enggak dilapangin pakai uang? Insya Allah bisa. Ya, kita sedekah dan yang lain insya Allah dilapangkan. Katanya gelap, bisa enggak dibikin terang tuh pakai duit? Bisa. Banyak binatang katanya di sana, diusir pakai duit, bisa enggak? Insya Allah bisa. Gunakan untuk kebaikan, gunakan di jalan Allah, bisa. Ya, walaupun itu semuanya haknya Allah, tapi kalau dari segi wasilahnya kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau takdir saja bisa diubah, apalagi nasib. Saya pengen teman-teman semua di sini menjemput impiannya, ya silakan berdiri semua.
silakan berpasang-pasangan berdua, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oke, dengarkan saya. Hadap-hadapan berdua. Salaman, salaman ya, salaman gini, jangan dilepas. Ya. Oke, hadap-hadapan. Oke, mohon tenang. Ya. Silakan ditentukan siapa yang A, siapa yang B. Sudah? Oke, salaman jangan dilepas. Ya, salaman. Masih salaman. Relax tangannya yang santai. Oke? Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, setengah kekuatan seminar saya berada pada sesi ini. Jadi pas sesi ini tolong serius, tolong fokus, tolong penghayatan. Kalau kita senyum-senyum saja, ketawa-ketawa saja, sia-sia semuanya. Atau kita jadi pengamat gitu ya, sia-sia semuanya. Ya? Demi Allah, saya sudah melihat orang ya, begitu menjemput impiannya setelah sesi ini. Banyak. Nah, jadi tolong 2 menit ini, hanya 2 menit, gak lama-lama, hanya 2 menit, tolong serius, tolong fokus, tolong penghayatan. Ya? Bismillah. Oke, A akan mengikuti kata-kata saya. B mendengarkan. Paham ya? A mengikuti kata-kata saya, B mendengarkan. Mendengarkan siapa? Mendengarkan si A. Makanya A tolong suaranya jelas, tegas, penghayatan. Paham ya? A? Oke. Pejamkan matanya. Oke, mohon serius, fokus, penghayatan. Bismillah. A ikuti kata-kata saya. Saudaraku. Saudaraku. Kurang serius, kita ulangi. Saudaraku. Saudaraku. Lebih serius lagi. Saudaraku. Saudaraku. Demi Allah. Demi Allah. Aku ridho. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Agar hidup engkau. Berkah. Berkah. Berlimpah. Berlimpah. Rumah tangga. Rumah tangga. Yang sakinah. Yang sakinah. Anak-anak. Anak-anak. Yang soleh dan solehah. Yang soleh dan solehah. Karena aku tahu. Engkau juga ridho kepadaku. Mendoakan aku. Agar hidupku. Berkah. Dan berlimpah. Saudaraku. Insya Allah. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Oke, sekarang gantian. Ya. Tutup matanya. Tutup matanya, sekarang gantian. B ikuti kata-kata saya. A mendengarkan. B tolong lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan. Suaranya juga lebih tegas, lebih jelas. Ya, B ikuti kata-kata saya. Saudaraku, saudaraku. Demi Allah, demi Allah. Aku ridho. Aku ridho. Dan turut mendoakan. Dan turut mendoakan. Agar hidup engkau. Agar hidup engkau. Berkah. Berkah. Berlimpah. Berlimpah. Rumah tangga. Rumah tangga. Yang sakinah. Yang sakinah. Anak-anak. Anak-anak. Yang soleh dan soleha. Soleh dan soleha. Karena aku tahu. Karena aku tahu. Engkau juga ridho kepadaku. Mendoakan aku. Agar hidupku. Agar hidupku. Berkah. Berkah. Dan berlimpah. Saudaraku. Saudaraku. Insya Allah. Insya Allah. Kita bisa. Kita bisa. Karena engkau mendukungku. Karena engkau mendukungku. Aku pun mendukungmu. Aku pun mendukungmu. Silakan dipeluk temannya. Ya, jujur saya tanya ya. Siapa yang sempat meneteskan air mata? Siapa yang merasakan merinding luar biasa? Kenapa? Tidak pakai perenungan, tidak pakai relaksasi, tidak pakai NLP, hanya 2 menit. Bisa seperti itu. Kenapa? Efek dari? Saling? Saling? Efek apa bu? Saling mendoakan. Ridho terhadap harapan orang lain. Jadi gini, teman kita jadi manajer, kita ridho. Atau apa? Dia pengen jadi manajer, kita ridho. Nah itu memudahkan kita untuk apa? Menyamainya atau melampauinya. Teman kita jadi pimpinan, kita ridho.
Atau apa? Dia pengen jadi pimpinan. Kita ridho. Itu doa bagi kita untuk apa? Menyamainya atau melampauinya. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita, tapi karena kita dengki terhadap impian orang lain, itu yang menghalangi impian kita. Kalau dengki, potensi ketutup. Kalau dengki, rezeki ketutup. Kalau dengki, pankreas merusak, lambung merusak, sel-sel tubuh menua. Ya? Jadi dengki itu bukan semata-mata penyakit hati, tapi juga penyakit fisik. Ya? Makanya Ali bilang, dengki itu engkau minum racun terus berharap orang lain yang mati. Engkau minum racun terus berharap orang lain yang mati. Yang mati siapa itu? Ya kita. Ya? Ini teman kita beli kipas, kepala kita yang menggoyang. Teman kita beli AC, ya kita yang menggigil. Teman kita beli mobil, kita masuk rumah sakit. Ya. Di rumah sakit dengar kabar, ternyata mobilnya Alphard, langsung meninggal dia. Ya. Jadi cara pikirnya mesti apa? Berkelimpahan. Ya, berkelimpahan. Jadi dia bisa maju, aku juga maju. Gitu. Jangan pikirnya gini, ini gaya pikir orang miskin. Dianggap Tuhannya juga miskin. Kalau dia dapat, aku gak dapat nih. Kalau dia kaya, aku gak bisa kaya nih. Itu cara pikir orang miskin. Dipikirnya Allah tidak bisa bikin semuanya kaya. Nah, rantau mentalnya berkelimpahan. Dia kaya, aku juga bisa kaya. Ini kaya, aku juga kaya. Gitu. Usahanya maju, aku juga maju. Karirnya besar, aku juga besar. Jangan berpikir, kalau dia masih ada, Pak, waduh, saya gak bisa, Pak. Karir saya pasti mentok, Pak. Dia mati dulu, Pak, baru bisa naik, Pak. Akhirnya terkabul doanya. Ini orang gak mati-mati, ya kan? Dia gak naik-naik. Padahal, apakah mungkin? Ini direktur, dia direktur, bisa gak? Bisa. Ya, perusahaan yang besar, muncul unit yang baru, muncul anak perusahaan yang baru, ini direktur, ini juga direktur. Kan bisa. Jadi mentalnya berkelimpahan. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa kaya. Sejujurnya ini. Ya. Nah, jadi ilmu tujuh kajian rezeki ini bisa hangus semuanya kalau kita memiliki penyakit tadi, berpikir. Ya. Tidak ridho terhadap pencapaian orang lain. Atau apa? Tidak ridho terhadap pencapaian apa ya? Impian orang lain. Temannya lulus duluan, dia jengkel. Temannya pulang duluan, dia jengkel. Temannya naik duluan, dia jengkel. Temannya nikah duluan, dia jengkel. Temannya mati duluan, baru senang dia. Ya. Nah. Oke, okay? Jadi mulai sekarang jangan dengki terhadap non-muslim sekalipun. Kebanyakan kita melihat orang ya non-muslim sukses, apa yang muncul? Dengki, marah, itu salah. Lihat orang Kristen maju, marah. Lihat orang Yahudi maju, marah, salah. Kalau marah potensi ketutup. Kalau dia maju kita belajar. Ya, coba bayangkan, misalnya ya dia maju usahanya, kita nggak ridho. Artinya apa? Allah saja ridho kasih ya dia usaha yang maju. Kenapa kita gak ridho coba? Kalau kita merasa tidak ridho, berarti kita lebih pintar, ya merasa diri kita lebih pintar daripada Allah. Allah aja ridho kok. Kenapa kita gak ridho coba? Ya, ridho terhadap pencapaian orang lain. Malaysia maju, senang. Jangan marah. Ya. Indonesia, ya lawan Malaysia bola, kenapa gak pernah menang? Karena semangat bertandingnya dengan dengki, kemarahan. Ganyang Malaysia. Siapa yang keganyang? Kita yang keganyang. Olahraga keganyang, eh? Politik keganyang, ekonomi keganyang, PRT kita keganyang juga. Nah, tapi Pak, kita kan pengen Indonesia menang, sama saya juga pengen Indonesia menang. Munculkan potensinya, bukan dengki, bukan semangatnya ganyang, itu bedanya. Ya, dalam karir, dalam bisnis juga seperti itu. Salah satu usaha saya yang TK Khalifah, ada TK, ada daycare, ada SD, ada macam-macam ya turunannya semua. Sekarang totalnya lebih kurang lebih 100 cabang di Indonesia. Ya. Dan salah satu TK kita juga dibuka sama Pak keluarga Pak dari Bakhtiar. Ya, sebelumnya juga ada juga Siren Sungkar buka juga TK kita. Dan inilah totalnya sekitar 100 cabang di seluruh Indonesia. Di TK ini kita latih anak-anak kita supaya mentalnya jadi pengusaha. Jadi kalau bisa kita ini generasi terakhir jadi karyawan. Mudah-mudahan anak kita sudah insaf ya, tidak mau jadi karyawan lagi ya. Sudah ini. Jadi bapaknya terakhir lah sudah. Kalau TK lain kan
Pengen jadi apa nih? Pengen jadi pilot. Pengen jadi dokter. Nah, kalau kita beda. Pengen jadi apa nih? Pengen jadi pilot. Oh, bagus. Subhanallah, bagus itu. Ya. Nah, cuma daripada jadi pilot, mending jadi pemilik pesawat. Nah, daripada jadi dokter, mending jadi pemilik rumah sakit. Daripada jadi guru, mending jadi pemilik sekolah. Bisa ngajar sesukanya. Kalau jadi pilot, bisa terbang sesukanya. Gitu. Mau jadi apa? Pilot atau pemilik pesawat? Pemilik katanya, ah itu namanya pengusaha. Siapa mau jadi pengusaha? Saya. Nah itu, gak perlu pakai seminar. Ya, nah langsung jadi pengusaha. Ya, mindset langsung berubah. Nah orang mentalnya kiri langsung ngomong, masih kok kalau semua jadi pengusaha, siapa yang kerja? Tenang aja, kalau semua orang yang bisa jadi pengusaha, nanti kita panggil TKW, Tenaga Kerja Washington. Ya, nah. Kurang sudah kita panggil TKI, Tenaga Kerja Inggris, ya kan? Enak tuh, pembantu kita bule, sopir kita bule, kayak Brad Pitt, kan bagus. Ya, pembantu di rumah kayak Angelina Jolie, ya kan? Itu si bapaknya susah dijagain itu, ya kan? Bisa, Pak. Ini tak muluk-muluk. Saya percaya, beneran. Indonesia itu, Pak, 2030 diprediksi masuk 10 besar ekonomi dunia. Sekarang aja udah nomor 2, ya, terbesar kekuatan ekonominya, pertumbuhannya di Asia. Cina nomor 1, nomor 2 kita sekarang. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang yang level menengah itu menggemuk sekarang, luar biasa. Ya, dari berbagai forum, saya dengar di Indonesia, di luar negeri juga itu ya, 20% orang terkaya di Indonesia itu sanggup melabrak orang kaya negara manapun. Nah, cuma bedanya, sayangnya, orang kaya di Indonesia ini memang super kaya. Tapi yang di bawah ini super miskin. Distribusinya tidak merata. Tapi kalau kaya ini memang luar biasa. Ya? Nah sekarang bagaimana kekayaan meningkat dan merata? Ini tugas kita. Tapi kan masih kok ini dunia masih seimbang, ada yang kaya ada yang miskin. Betul, yang penting bukan kita miskinnya. Ya? Nah. Dan selama ini orang miskin terlalu banyak. Jadi mesti disimbangkan, kayanya mesti ditambah. Gitu. Gini, tugas kita masuk surga dan ajak orang lain masuk surga. Jangan mikirin nanti masuk neraka siapa, tak perlu. Pasti ada orang aja. Jangan kalah, ya udahlah masih kok daripada kosong saya kesana, tak perlu. Tugas kita kaya dan ajak orang lain untuk kaya. Kita siapa yang miskin, pasti ada, tenang aja. Tak perlu kita yang kalah, ya. Biar lengkap sunatullah ini Allah, biar aku jadi orang miskin, tak perlu. Nanti ada, tenang aja. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, itu mereka yang kayanya, yang miskin yang lain. Akhirnya apa? Mereka yang kerja. Enak naturnya. Kita bisa tentukan waktu sholat kapan. Ya, di kantor ada tempat sholat, bisa. Kalau kita yang kerja, udah. Tempat sholat sulit. Mau sholat juga, sulit. Yang karyawan, terutama di sini. Kenapa enggak? Para pengusaha itu perlu duha. Duha itu singkatan. Duha. Doa khusus pengusaha. Ya, nah. Jadi karyawan, mau pengen rezekinya kayak pengusaha, benar duha. Ya, dalilnya apa? Udah ikut aja dulu ya, ikut aja dulu. Ntar nanti ya, sampai jalan dipelajarin lah. Duha itu rezeki. Tapi masih kok waktunya nggak cukup. Justru waktunya nggak cukup. Duha ntar dalilnya cukup. Duha melapangkan waktu. Gak percaya praktek aja udah. Masa pakai bantah, gak usah pakai nanya. Kalau kita sedekah uang, Allah lapangkan uang kita. Kalau kita duha, Allah lapangkan juga ya waktu kita. Jadi waktunya cukup. Ya, karena Allah pengen sebenarnya ya, kita ini di muka bumi ini enjoy. Hidup itu cukup, uang, waktu cukup. Enggak keras-keras gitu, enggak. Karena manusia ini diciptakan untuk dimanja, disayang sama Allah. Lebih disayang kepada malaikat, beneran. Kenapa akhirnya susah? Karena kita cari jalan sendiri. Nabi Adam itu namanya enak tuh. Enjoy, happy, dimanja, disayang dia. Kenapa susah? Dia coba cari jalan sendiri. Dia korup, dia makan sesuatu yang bukan haknya. Nah, akhirnya susah. Kita juga kurang lebih seperti itu. Ya. Nah jadi pengen apa waktunya saran saya pegang duha. Siapa tadi yang duha? Duha. Ya. Nah jadi besok saya harap semuanya udah angkat tangan semua ya. Udah rutin semuanya. Nih beberapa bisnis kita yang lain. Termasuk juga ada kursus membaca cepat. Ya ambillah macam-macam semuanya. Sesi ini penting sekali. Ini biangnya rezeki. Ya.
Karena itu saya minta sesinya lebih serius sedikit. Saya mohon yang bawa anak kecil mungkin bisa ditemani anaknya di, ya kita usahakan suaranya tidak kedengaran di sini lah. Nanti udah selesai sesinya boleh masuk lagi. Ya, jadi punya anak kecil mungkin bisa ditemani agak kesana dikit, agak kesana sedikit gitu ya. Diusahakan suaranya tidak masuk ke sini. Ya, kita berkorban demi teman-teman kita yang lain, datang jauh-jauh, mengorbankan uang, mengorbankan waktu. Ya, jangan sampai terganggu oleh suara anaknya kita. Anak kecil mana-mana sama, pasti nggak bisa tenang. Kita bisa tenang gitu, anak kecil nggak bisa. Anak saya itu sama itu. Ya, paling lama 7 detik gitu. Detik ke 8 udah bergerak lagi dewe itu ya. Nah, jadi kalau boleh, ya sudah. Ya, nanti selesai sesi ini masuk lagi nggak masalah. Oke, karena ini penting sekali. Karena materi jadi kurang ya nggak masalah ya. Jadi kita pikirkan manfaat yang lebih besar untuk yang lain. Sepasang bidadari, siapa itu? Bidadari pertama siapa? Dalam skala sempit namanya ibu kita. Dalam konteks sempit namanya ibu kita. Tapi dalam konteks luas namanya orang tua dan mertua. Ya, makanya orang yang ribut sama mertuanya itu sulit suksesnya, sulit bahagianya. Beneran? Makanya Nabi Adam itu enggak kaya. Kenapa? Enggak punya mertua dia. Punya orang tua juga. Ya kan? Nah. Makanya kalau lebaran bingung tuh mudiknya kemana gitu ya. Nah. Bidadari kedua siapa? Istri kita, suami kita. Ya. Nah, kalau selaras dengan sepasang bidadari ini, insya Allah percepatan. Enggak selaras perlambatan. Ya. Misalnya gini, kita mau kerja nih, berkarir di perusahaan swasta. Orang tua pengen kita jadi PNS. Nah, ini enggak selaras nih. Nah, sulit tercapainya impian kita. Atau apa? Kita pengen kaya. Istri enggak mau kaya. Ah, enggak usah kaya lah. Kalau kaya kawin lagi deh. Enggak usah, enggak usah. Ya. Sulit nih kayaknya. Oke? Nah, mesti selaras. Ibaratnya orang sholat berjamaah. Jadi kalau imam niatnya zuhur, yang belakang juga mesti niatnya zuhur. Gak bisa, kalau sengaja gak sah itu. Yang satu zuhur, satu asar. Gak sah. Kalau sengaja gitu ya, gak sah. Tapi kan sama-sama baik pak niatnya. Gak bisa, baik saja tidak cukup. Mesti selaras. Bahkan lebih selaras lagi nih. Oke, sekarang kita kosor ya, dua rakaat ya. Sama nih, dua. Itu yang terbaik. Nah, sama target kita berapa nih? 2M. Jangan 1, 4M, 1, 2M. Ini gak selaras. Yang satu sholat zuhur, yang satu sholat asar. Gak selaras. Atau apa? Yang satu sholat zuhur, yang satu sholat jenazah. Ya kan? Nah, berarti jenazah dia yang di depan itu ya. Nah, makanya bisa selaras. Kalau selaras, kekuatannya, kecepatannya 27. Kalau gak selaras, bukan 1, tapi minus. Ya. Makanya orang yang gak selaras dia dengan pasangannya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya, itu dia kayak jalan di tempat. Bahkan mundur. Ya, minus tadi. Kenapa juga orang-orang bercerai ya, penelitian di Amerika, itu pasti bercerai, kekayaannya merosot ke 50%. Ini kan 100% nih. Ketika bercerai, mesti kan 50-50. Nyatanya tidak. Jadinya berapa? Cuma 25 sampai 35. Ini 25, ini 25 juga. Maksimal 35. Karena gak selaras, berantakan semuanya. Ya. Tapi kalau selaras, bisa 100%. Bisa 100% tanpa batas. Ya. Nah ini sebenarnya chemistry up, kata Pak Nanggo Jaya, dia pesannya ke saya. Ada yang bergabung tuh jadi chemistry down. Ya, gabung jadinya miskin. Ya, gabung jadinya susah. Nah, ada lagi yang chemistry up, pas gabung jadinya ini karena selaras. Nah, jadi pastikan selaras. Pertanyaan saya, kita punya impian. Orang tua kita tahu enggak impian kita? Kebanyakan kita tidak tahu. Mertua kita tahu enggak impian kita? Kebanyakan kita tidak tahu juga. Nah, ini enggak selaras, makanya sulit tercapainya. Ya, jadi mulai detik ini diselaraskan. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Ntar ada ilmunya ya, ada caranya. Ini Trump Tower, teman-teman tahu ya di New York. Jadi Donald Trump ternyata menyampaikan ilmu tentang sepasang bidadari. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu saya ketemu dia, kita dinner bareng, kita diskusi. Ternyata menarik gitu. Ya. Kita tanya, "Pak, ya, kita ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Pak, apa rahasia sukses Bapak? Apa rahasia kaya Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata." Apa jawabannya? Nah, Donald Trump bilang ya, "The first one is family, the second one is quality." Pertama, keluarga. Kedua, barulah kualitas. Dia ngakui,
walaupun hubungan saya dengan istri saya tidak ideal, hubungan saya dengan ibu saya tidak ideal, tapi saya mengakui bahwa kalau keluarganya beres, semuanya beres. Kalau ini kacau, semuanya kacau. Dia bukan ustadz, dia bukan pendeta, bukan motivator. Seorang Amerika, tule, kapitalis, ya, bahkan juga sangat hedonis, tapi ternyata mengakui peranan sepasang bidadari. Apalagi kita orang beragama, apalagi kita yang muslim, tentunya lebih mengakui. Ada yang belum tahu dalam terang? Salah satu orang terkaya Amerika, terkaya urutan ke-88. Kalau kita urutan berapa di kota kita? Masuk urutan? Belum masuk? Mungkin di kota belum masuk. Kecamatan masuk? Kecamatan? Kelurahan? Kompleks rumah? Blok rumah? Nah, blok rumah masih masuk, ya? Karena di rumah, di blok rumah itu cuma ada 2 rumah, ya? Nah, satu rumah kita sebelah rumah kosong, ya? Nah, aku orang terkaya pak di blok rumah ini, ya? Iyalah, sebelah rumah kosong soalnya, ya? Nah, ini terkaya urutan ke-88. Ternyata rahasianya itu. Dan kita lihat ya, kita nonton videonya bagaimana beliau menyampaikan ilmu ini sambil menunjukkan buku 7 kajian rezeki di hadapan audiens yang lain. Ya, kita lihat. My father, personal life is family. And, you know, ultimately family is more important than all of this stuff. If you have a great family and you have a wife or husband and great kids, and, you know, other sisters, the whole thing, but that's to me more important. And I see a lot of people that are successful, but they don't have their families, and they never have them. Kemudian, Donald Trump menjelaskan trik-trik dalam simpul perdagangan. The first one is family, the second one is quality. Jadi tentang keselarasan, itu satu. Kedua apa? Nah, tentang bakti. Jadi berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Kita boleh cek dalam ya, diri kita, keluarga besar kita, teman-teman kita. Coba lihat, anak-anak yang berbakti, coba lihat, hidup itu lapang aja. Kebanyakan kaya, ya. Ada yang kata tidak kaya pun, hidup itu lapang aja. Tidak ada masalah yang berarti. Tapi coba lihat, anak-anak yang durhaka, yang pernah menyakiti hati orang tua, coba lihat, biasanya diberi kehidupan yang sempit. Kebanyakan mereka tidak kaya. Tapi andai kata kaya pun, andai kata uangnya banyak sekali pun, masalahnya juga banyak. Diberi kehidupan yang sempit, masalah tidak putus-putusnya. Makanya saran saya, kalau kita punya masalah gak ada putus-putusnya, introspeksi ya. Kalau orang tuanya masih hidup, nah minta maaf sama orang tuanya. Bisa jadi Allah tidak ridho dalam kehidupan kita. Ya, ya kayak itu jadinya. Nah, kita ini kebanyakan kiri. Uangnya cukup dulu, baru kirim ke orang tua. Gak cukup, mau tak mungkin. THR keluar, bonus keluar, baru transfer. Gak keluar, gak transfer itu. Coba bayangkan orang tua kita gitu dulu seperti kepada kita. Gak hidup kita semuanya. Gak ada diadain sama dia. Ya. Entah dia sampai kerja lembur, entah dia sampai berhutang, ya, demi kesehatan kita, pendidikan kita, bahkan mainan kita. Kadang-kadang mempermalukan dirinya di hadapan orang lain. Kenapa? Ya sampai berhutang dia. Kadang-kadang orang tua kita ya sampai lalai sholatnya gara-gara kita. Yang kerja terus gitu ya, demi kita sampai lupa sholatnya, gara-gara kita. Ya. Nah makanya bakti kita selama ini gak seberapa gitu, terhadap orang tua. Ini ngomong, wah masih kok sih enak, uangnya ada, berbakti mah gampang. Kita nih pas-pasan nih, di rantau nih. Saya ngomong ini dari dulu, bukan sekarang. Karena saya ngomong ini dari dulu, itu yang mengantarkan saya di sini sekarang. Ya. Kayak misalnya ya, dulu gitu. Ibu saya pengen dia umroh Ramadan. Dia gak pernah ngomong, tapi memang kita tahu dia pengen gitu. Ya, umroh Ramadan. Saya gak punya uang, tapi saya masih punya keyakinan. Saya bilang, insya Allah berangkat tuh. Ibu dananya. Apa kita kabur? Enggak. Itu namanya yakin sama Allah, harus tahu enggak? Kebanyakan kita uang yang jadi Tuhan. Ada uang yakin, enggak ada uang enggak yakin. Artinya apa? Uang yang jadi Tuhan. Umroh dong, uang enggak bisa, enggak ada uangnya. Itu coba tuh. Itu orang yang enggak punya Tuhan bisa ngomong kayak gitu. Umroh dong, insya Allah berangkat. Gitu ngomongnya. Ya udah berangkat sekarang, oh, sekarang gue bisa. Nah gitu. Ya. Buka usaha dong, oh gak bisa, gak ada uang. Itu menurut saya itu orang yang punya Tuhan juga yang ngomong itu. Ya. Nah jadi uang itu boleh ada atau tidak ada, keyakinan harus ada. Saya bilang, ibu berangkat insya Allah. Ya. Nah terus gimana? Saudara saya punya uang, gak berani bilang iya. Gak berani bilang iya. Ya. Waktu itu saya gak punya uang, ibu.
saudara saya punya uang, dia nggak berani, udah mulai ngitung nih, otak kirinya jalan, ngitung tabungan, tagihan, udah nggak cocok nyatanya. Nah, akhirnya apa? Saya yang dimampukan sama Allah, saya yang diizinkan sama Allah, saya berangkat dengan ibu saya berumroh Ramadan. Umroh Ramadan kan relatif lebih mahal ya, 2 kali lipat gitu. Dan menariknya bukan ibu saya saja yang berangkat, saya pun ikut berangkat waktu itu. Dan lebih menariknya lagi apa? Hanya kali itu yang saya umroh berbayar. Setelah itu saya umroh nggak pernah bayar. Tiap tahun ya, bahkan tiap kali, karena setahun sampai 2 kali gitu ya, saya umroh tidak pernah bayar, dibayarin sama orang. Mampu dibayar, dibayarin sama orang. Sampai sekarang, sampai tahun depan udah dia mau bayarin. September nanti udah dia bayarin. Tahun depan udah dia mau bayarin. Ya, cuma sekali ini. Ya, saya lakukan terhadap ibu saya, fadilahnya saya. Sampai sekarang. Jadi bukan soal uangnya, tapi soal keyakinannya. Ya. Jadi saran saya, kita ini baktinya kadang-kadang sama orang tua, kadang-kadang ya, menurut saya selalu itu asal-asalan. Mulai sekarang tingkatkan. Di kepala kita nomor satu siapa? Mungkin atasan kita, perusahaan kita. Terus siapa lagi? Mungkin anak kita, istri kita. Orang tua tahu utang berapa. Padahal orang tua dari dulu sampai sekarang, kita ini nomor satu di matanya. Dia bangun malam, tahajud, doakan siapa? Kita nomor satu. 90% waktunya habis doakan kita. 10% buat dirinya. Itu orang tua kita. Dan ibu kita itu ya, itu orang yang luar biasa. Tidak ada orang di muka bumi ini ya yang mau menerima kita kalau misalnya kita apa? Kita cacat, kita idiot, atau tabrakan fatal gitu. Tidak ada orang mau menerima kita. Ya, teman kita, sahabat kita, atasan kita enggak ada yang mau. Kecuali siapa? Ibu kita. Ayah kita juga luar biasa. Dia bertarung di luar sana ya, mempertaruhkan semuanya demi kita. Pulang larut malam ya. Kadang-kadang juga itu mempermalukan dirinya demi kita. Kadang-kadang itu alasan yang remeh-temeh demi mainan kita tuan. Ya. Nah, sekarang tanyakan diri kita, seperti apa bakti kita pada orang tua kita, pada ayah kita, pada ibu kita. Biasanya enggak seberapa. Ya. Kalau baktinya seret, ini bukan kata-kata saya. Kalau baktinya seret, jangan heran rezekinya seret. Ya. Dan ini sunnatullah, menariknya ini sunnatullah berlaku buat semuanya, apapun agamanya. Chinese, non-muslim sekalipun, Yahudi sekalipun, ateis sekalipun, ini berlaku semuanya. Yang seret baktinya, seret rezekinya. Ya. Nah, kita lihat teman-teman kita yang Chinese itu ya, luar biasa sama orang tuanya, sama ibunya, ajak jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya, rezeki mereka. Apapun agama mereka, bekerja fadilahnya. Persis seperti sedekah, fadilahnya bekerja untuk semuanya. Ya. Nah, jadi mulai sekarang berikan ya, bakti yang luar biasa. Saya kalau jalan-jalan tuh ya, ke Lombok, ke Bali, kemana-mana, itu saya mobilnya ya suka-suka aja kalau dulu ya. Apa yang ada lah, Xenia lah, Avanza lah, apa aja gitu. Tapi kalau orang tua saya ikut, saya cari mobil yang terbaik. Ada yang Alphard, Alphard. 4 kali lebih mahal, gak apa-apa, bayar aja sama saya. Bukan soal uang, soal keyakinan, ya, soal tekad, itu bedanya. Saya baru ke Mesir tahun lalu, dan kemarin ya, bulan Februari kemarin. 7 tahun yang lalu ibu saya sudah berangkat. Ibu dulu yang berangkat, ya. Ibu dulu yang umroh, gitu. Kita pas jalan-jalan kita duluan. Beli baju kemerah kita duluan. Makan ya di restoran terkenal kita duluan. Orang tua pernah nggak masuk ke sana? Kita ke Hong Kong, ke Bali, kemana-mana. Orang tua pernah nggak ke sana? Bukan mustahil itu yang menutupi rezeki kita. Orang tua kita mungkin ridho, tapi Allah belum tentu ridho. Ya, dan itu perlakuanmu sama ibumu. Dan itu perlakuanmu pada ayahmu. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal? Nomor satu doakan, ya. Nomor satu doakan. Sekali lagi saya minta yang punya anak-anak, tolong sesi ini dibawa keluar. Saya lagi ini saya kasih tahu yang terakhir ya. Tolong dibawa keluar sesi ini saja, saya minta tolong. Ya. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana? Nomor satu ya. Jadi ingat gini, cara pikir gini. Sedekah itu untuk siapa sebenarnya? Untuk kita. Benar nggak? Itu kita. Nah, bakti pada orang tua itu untuk siapa? Untuk kita. Ya, fadilahnya, pahalanya, rezekinya, kemudahan hidupnya untuk kita. Nah, jadi baktinya bagaimana? Kalau orang tua sudah meninggal, doakan satu. Ya, jangan sibuk minta duit terus, minta mobil terus. Orang tua doain dulu. Yang minta pengampunan di dia. Ya, satu. Kedua apa? Banyak-banyak berbuat baik. Kalau kita jujur, kita dapat pahala. Ibu kita sudah meninggal dapat pahala. Kenapa? Dia yang mengajarkan kejujuran. Kalau kita sholat, kita dapat pahala, ayah kita dapat pahala. Kan dia yang mengajarkan. Amal jariahnya,
ya, terus anak solehnya. Nah, jadi walaupun orang tua sudah meninggal, kita tetap bisa berbakti. Makanya saya bilang kalau ini dipraktekin semua, ya, maksud nanti materi yang terakhir ya, maksud bakti kepada orang tua ini kurang 40 hari terasa efeknya. Saya sudah melihat dengan mata saya ya, bagaimana orang yang sulit punya anak akhirnya punya anak, sulit dapat jodoh, rezeki yang meningkat tak berapa kali saja. Kayak kemarin saya umroh itu bareng sama peserta seminar gitu ya, itu mereka mengalami semua keajaiban. Yang awalnya terbatas atau naik sampai 4 kali lipat, 100 kali lipat, macam-macam semuanya. Praktek ini benar. Ya. Kita ketemu orang soleh, ketemu ustaz, minta doa, cium tangan minta doa. Boleh enggak? Ya boleh, sangat bagus. Yang paling utama kepada siapa? Pada orang tua kita. Sehebat-hebatnya kiai, lebih hebat lagi doa ya, ibu kita, ayah kita. Hanya Nabi yang bisa menandingi doanya orang tua kita itu. Ya. Nah, saya yang tadi bikin testimoni pimpinan Pertamina. Dia bilang sama saya, dia setuju. Dia kalau punya masalah di kantor, apa yang dia lakukan? Pulang kampung. Ngapain? Minta maaf sama ibunya. Coba bayangkan, kaki otak kiri gak ketelan. Masalah di kantor, dia pulang kampung. Minta maaf sama ibunya. Minta ridho sama ibunya. Setelah itu baru dia balik ke kantor lagi, beresin masalah. Ya? Saya juga kayak gitu. Waktu ujian dulu, gak punya uang untuk bayar uang ujian. Saya minta doa sama ibu saya. Akhirnya bisa ikut ujian. Ya? Itu tidak diperiksa kayaknya. Ini masuk ruangan itu diperiksa tuh, saya nggak diperiksa, ya? Ah masih boleh lebay, itu kebetulan. 6 mata kuliah, 12 dosen lolos semuanya, ya? Itu bisa sebut keajaiban. Nah jadi mulai sekarang baktinya ditingkatkan. Kalau orang tua tadi ada, ya doanya, amalnya, berikan amalan terbaik. Nah mohon maaf saya bilang, kalau kita korup, kalau kita suap atau bermasalah ya dalam pekerjaan, itu mempersulit orang tua kita masuk surga, tau nggak? Dia mau masuk ya, ah, bermasalah dirinya gara-gara kita. Kenapa anakmu seperti ini? Ya, jadi kalau memang kita mau berbakti, ya pastikan perilaku kita itu baik di mana saja, di organisasi, di perusahaan, ya di mana pun. Tujuh. Kita akan mendengarkan sebuah kisah, ya. Kita akan mendengarkan sebuah kisah. Saya pengen teman-teman mendengarkan kisah ini dengan hatinya. Ya, bukan dengan dunianya, bukan dengan matanya, tapi dengan hatinya. Insya Allah kita akan memetik hikmah yang luar biasa tentang kisah ini. Sekali lagi saya bilang, terakhir kali saya bilang, tolong anak kecil, mohon saya bilang bawa keluar. Nanti mati, kenapa saya ngomong seperti ini? Ya, saya mohon ketegasannya. Ya, tolong. Ibu, tolong bawa anaknya bawa keluar. Saya udah ngomong 3 kali nih. Ya, tolong. Masih ada kan? Masih ada nggak sekitar kita? Saya minta tolong sekarang. Cepatlah, ini ratusan orang menunggu ini, ya ratusan orang menunggu ini. Tolong bergerak cepat, tolonglah, ya. Nanti selesai sesi yang sepasang bidadari ini masuk lagi nggak masalah. Nanti teman-teman akan tahu alasannya kenapa, ya. Berapa menit lagi akan tahu alasannya kenapa. Saya insya Allah materi sudah hafal. Saya bikin keputusan tegas ini coba untuk teman-teman semua. Ya, nanti tahu kenapa. Nah kita akan mendengarkan kisah ini. Kisah ini disampaikan oleh salah satu guru saya, salah satu mentor saya. Ini kisahnya luar biasa. Syaratnya satu saja sebenarnya. Rendahkan hati kita, buka hati kita. Insya Allah kita akan mengerti sesuatu dari kisah ini. Ya, insya Allah kita akan mengerti sesuatu dari kisah ini. Ya, boleh? Oke. Okay. Silakan dipejamkan matanya. Silakan dipejamkan matanya. Kita dengar kisah ini sama-sama. Orang tua memandikan dan merawat kita.
Sebagai balasannya, kita malah menangis di tengah malam. Saat kita berusia 2 tahun, orang tua mengajari kita berjalan. Sebagai balasan, kita malah kabur ketika orang tua memanggil kita. Saat kita berusia 3 tahun, orang tua memasakkan makanan kesukaan kita. Sebagai balasan, kita malah melupakannya. Saat kita berusia 4 tahun, orang tua memberi kita pensil berwarna. Sebagai balasan, kita malah mencoret-coret dinding dengan pensil tersebut. Saat kita berusia 5 tahun, orang tua membelikan kita baju yang bagus-bagus. Sebagai balasan, kita malah mengotorinya dengan bermain-main di lumpur. Saat kita berusia 10 tahun, orang tua membayar mahal-mahal uang sekolah dan uang les kita. Sebagai balasan, kita malah malas-malasan, bahkan bolos di sekolah. Saat kita berusia 11 tahun, orang tua mengantarkan kita kemana-mana. Sebagai balasan, kita malah tidak mengucapkan salam ketika keluar rumah. Saat berusia 12 tahun, orang tua mengizinkan kita menonton di bioskop dan acara lain di luar rumah bersama teman-teman kita. Sebagai balasan, kita malah meminta orang tua duduk di barisan lain, terpisah dari kita dan teman-teman kita. Saat kita berusia 13 tahun, orang tua membayar biaya kemah, biaya pramuka, dan biaya liburan kita. Sebagai balasan, kita malah tidak memberinya kabar ketika kita berada di luar rumah. Saat kita berusia 14 tahun, orang tua pulang kerja dan ingin memeluk kita. Sebagai balasan, kita malah menolak dan mengeluh, "Papa, Mama, aku sudah besar." Saat kita berusia 17 tahun, orang tua sedang menunggu telepon penting. Sementara kita malah asyik menelepon teman-teman kita yang sama sekali tidak penting. Saat kita berusia 18 tahun, orang tua menangis terharu ketika kita lulus SMA. Sebagai balasan, kita malah berpesta semalaman dan baru pulang keesokan harinya. Saat kita berusia 19 tahun, orang tua membayar biaya kuliah kita dan mengantar kita ke kampus pada hari pertama. Sebagai balasan, kita malah meminta mereka berhenti jauh-jauh dari gerbang kampus dan menghardik, "Papa, Mama, aku malu, aku kan sudah besar." Saat kita berusia 22 tahun, orang tua memeluk kita dengan haru ketika kita diwisuda. Sebagai balasan, kita malah bertanya kepadanya, "Papa, Mama, mana hadiahnya? Katanya mau memberikan aku ini dan itu." Saat kita berusia 23 tahun, orang tua memberikan kita sebuah barang yang kita idam-idamkan. Sebagai balasan, kita malah mencela, "Duh, kalau mau beli apa-apa untuk aku, bilang-bilang dong. Aku kan gak suka model seperti ini." Saat kita berusia 29 tahun, orang tua membantu membiayai pernikahan kita. Sebagai balasan, kita malah pindah ke luar kota, meninggalkan mereka dan menghubungi mereka hanya 2 kali dalam setahun. Saat kita berusia 30 tahun, orang tua memberitahu kita bagaimana cara merawat bayi. Sebagai balasan, kita malah berkata, "Papa, Mama, zaman sekarang sudah beda. Gak perlu lagi cara-cara seperti dulu." Saat kita berusia 40 tahun, orang tua sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan.
sebagai balasan kita malah beralasan. Papa, Mama, aku sudah mengeluarkan. Aku punya tanggung jawab terhadap keluarga. Dan entah kata-kata apa lagi yang pernah kita ucapkan kepada orang tua. Bukan mustahil. Itulah yang menyumbat rezeki dan kebahagiaan kita selama ini. Boleh berdiri semuanya. Ya, tolong lampunya hidupkan itu. Ya, ikuti kata-kata saya. Satu kata saja. Ya, satu kata saja. Bilang seperti ini. Bisa. Bisa. Oke, kita ulang. Satu, dua, tiga.
Bisa. Lebih keras. Bisa. Lebih keras. Bisa. Terakhir paling keras. Bisa. Saya tidak perlu ucapan itu, ya. Jadi kita ngomong bisa kepada siapa? Kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Pastikan bisa nge-excuse. Dulu orang tua kita susah-susah membesarkan kita, gak pernah pakai alasan. Pastikan sekarang kita juga berbakti kepada mereka, gak pakai alasan. Ya. Boleh? Ya. Pastikan kita juga berbakti kepada mereka tanpa alasan. Pastikan baju kita dan baju mereka sama baiknya. Kendaraan kita dan kendaraan dia sama baiknya. Rumah kita, kamar kita, interior kita, wallpaper kita sama baiknya dengan orang tua kita. Bukan sisa-sisa kita. Ya. Kita pilih yang paling mahal, orang tua pakai yang paling murah. Bukan seperti itu. Teman-teman kalau praktek ini saya bilang ya, kurang 40 hari ketemu dengan karakter saya. Ya, itu jadi saya. Oke, silahkan duduk. Materi terakhir. Baca itu ajaran rezeki dulu, ya, tujuh ajaran rezeki. Yang kedua adalah MM, Muslim Millionaire. Oke, okay? Nah di sini memang kita bawa stoknya terbatas cuma 5 gitu ya. Nah, nanti saran saya pas pulang ke Indonesia atau ada temannya dari Indonesia titip ini. Kalau memang uangnya mepet, nggak punya juga, ya udah pinjam temannya. Saran saya baca seperti itu. Kalau mampu ya beli, nggak mampu ya pinjam nggak masalah. Atau tukar-tukaran juga boleh. Ya, tujuh ajaran dulu, baru MM. Setelah itu bebas. Oke, ya karena memang inti batinnya di sana. Ini buku mencatat rekor penjualan tertinggi sebelum launching. Ini dia, nggak pakai promosi. Allah hinggarkan. Buku tujuh kajian dari segi juga nggak pakai promosi. 2,5 tahun nomor 1 di Indonesia. Ya, tidak pakai publikasi, tidak pakai promosi. Alhamdulillah bisa. Ya, nah mudah-mudahan kalau dipraktekan, ya kita akan mengalami apa itu kajian, ya apa itu percepatan. Terakhir. Tadi kan, kenapa saya bilang anak kecil jangan ikut pas sesi ini, tahu ya? Nah, kalau dia teman-teman ada yang nangis gitu, lampu gelap seperti itu, mereka ada yang ketawa, ada juga yang menangis ketakutan. Kalau dia ketawa, berantakan semua yang beratus orang. Oke? Okay? Atau dia menangis ketakutan, ngefek trauma bagi dia. Karena itu saya bilang keras, keluar. Sekali saya bilang baik-baik, dua kali saya bilang baik-baik, ketiga saya bilang tegas. Sekarang keluar yang saya bilang. Itu alasannya. Ya, karena memang metodenya dari awal sampai akhir memang tidak boleh ada anak kecil, tidak boleh juga ada orang yang bermudik masuk gitu ya. Cuma memang kita dalam kondisi ruangan yang belum bisa memungkinkan semuanya, ya kita agak tolerir yang di awal-awalnya. Oke. Okay. Kayak kemarin itu karena di masjid terbuka, itu dampaknya juga seperti ini. Ya, orang seluar lah ya, keluar masuk kan juga, anak kecil juga seluar keluar masuk. Dampaknya juga seperti ini. Jadi ilmu itu cara menyampaikannya punya metode. Ikuti aja metodenya. Kan teman-teman di sini juga banyak menjadi pengajar kan. Nah, punya metode. Nah, sama training saya sebenarnya juga punya metode. Nah, kita lihat ilmu tentang pesa langit. Ini adalah tentang pelipat gandaan rezeki. Tentang apa? Pelipat gandaan. Jadi saya ngomong ya, bukan penambahan, tapi apa? Pelipat gandaan. Ini dia.
Nah, free sale ini ada banyak. Jadi ada sedekah, ada duha, ada tahajud gitu ya, ada macam-macam. Tolong dipegang semuanya. Ya. Duha itu rezeki. Tahajud itu memudahkan hajat-hajat kita, impian-impian kita. Karena itu namanya tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Nah. Itu singkatannya. Belum tahu kan? Nah. Habisnya dari mana? Oh, sananya ya, itu saya yang haram gitu ya. Memberi itu, sedekah itu, ya, derma, donasi, apapun lah namanya, siapapun yang melakukannya, ya, non muslim sekalipun, ternyata sedekah itu, derma itu, donasi itu menyehatkan. Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, ya, oksitosin meningkat, terutama kalau kita memberi pada keluarga, oksitosin meningkat. Kalau kita memberi dengan ikhlas, apa yang muncul? Efek anestesi, efek kebal, sehingga penyakit-penyakit kecil sulit masuknya ke kita, sulit menimpa kita, itu efeknya. Makanya Nabi bilang, obati penyakitmu dengan sedekah. Oke, jadi kalau kita sakit, saran saya jangan buru-buru ke dokter. Ya, sedekah dulu, introspeksi dulu, sabar dulu, syukur dulu. Gak mempan juga, baru ke dokter. Jadi dokter itu pengobatan alternatif. Ya, gak mempan ini, nah, baru ke sana. Ini beneran, dokter zaman dulu, bahasanya apa, istilahnya apa? Tabib, apakah pernah Nabi ngomong begitu engkau sakit carilah tabib, ada nggak? Ya, baca Al-Fatihah ada, zikir ada, minum air putih ya yang dizikirkan ada, sedekah ada, zakat ada, cari tabib nggak ada? Ya, nah jadi tetap ke dokter juga ya, itu kita namanya menggunakan ikhtiar tapi injur semuanya. Nah jadi sedekah itu menyehatkan. Kedua apa? Sedekah itu juga mengayakan. Nih. Selama belasan tahun dia menjadi orang terkaya di dunia. Siapa ini? Warren Buffett dan Bill Gates. Ini sedekahnya 50%, 80%. Apakah berkurang? Kemarin saya baca di Tempo, ya, harta mereka malah meningkat. Jadi harta yang disedekahkan bukannya berkurang, melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Apakah bertambahnya 3 kali? Nanti kan bilang tuh, bertambah, bertambah, bertambah. Apakah bertambahnya 3 kali? Enggak, nambahnya bisa ratusan kali, bisa ribuan kali. Atau tak terhingga. Cuma kan gak mungkin Nabi ngomong sampai bertambah, 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 gak mungkin. Ya kan? Nah, jadi cukup 3 kali ngomong. Ya. Nih, orang dari Dhafa tahu. Ya. Jadi, saya sebagian, buku saya lelaki setahir. Ya. Full 100%, satu buku itu 100%, zret, setahir. Bisnis, 100% juga keuntungan setahir. Trennya bukan profit lagi, omset kita setahir. Semua kita bikin gitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata zakat harta saya itu malah meningkat, bukan turun. Yang di dompet Dhafa aja itu naik 73%. Ya, harusnya turun tuh, itu berkurang nih, ya kan? Pasti berkurang semuanya. Nyatanya tidak, naik 73%. Loh, katanya sampai 100 kali lipat masih kok, atau 700 kali lipat. Kok naiknya cuma 73%? Nah, ada lagi ganti dalam bentuk yang lain. Oke, diberi nama baik. Ya, diundang datang ke sini ke Amerika. Saya insya Allah berangkat sendiri ke Amerika ya bisa gitu. Tapi begitu diundang, itu namanya apa? Diberi kemuliaan. Beda ya. Dan alhamdulillah saya terbang kemana-mana gak pernah bayar. Dibayarin terus ya, ada aja yang bayarin. Saya ingat ya, selama beberapa tahun ini saya ya, dan mungkin dari 7 tahun, 8 tahun saya terbang yang bayar sendiri itu baru 2 kali. Ada aja yang bayarin. Walaupun kita gak mau bayar ya, nah itu namanya kemuliaan. Ada lagi yang rezeki-rezeki yang lainnya, dikasih anak, sehat, ya, proses melahirkan yang mudah, hanya 2 kali tarikan nafas, itu rezeki, triliun bahkan lebih. Ya, nah, jadi ya bekerja semuanya. Dan ini alasan ilmiahnya, begitu kita memberi, ini penting sekali, ya, begitu kita memberi, energi positif terhimpun, yang negatif keluar. Sehingga apa? Orang ketemu kita senang. Akhirnya apa? Mengajar mudah, negosiasi mudah, ya. Penjualan mudah, ketemu bos mudah, mimpi bawahan mudah. Karena apa? Energi sudah positif. Ini. Jadi saran saya kalau kita ketemu orang-orang yang sulit, orang-orang yang berat, menjelang ketemu itu coba sedekah dulu. Dan mudah. Kalau mukanya angker, banyak yang sedekahnya. Ya, nah. Makin gak jelas mukanya, banyak yang sedekahnya. Ya, nah. Kebanyakan kita gini Pak, nanti kalau proyeknya goal Pak sama dia saya sedekah. Nah itu akhirnya tidak goal. Sedekah dulu, insya Allah gol, itu kanan. Kalau nunggu gol dulu, nah itu kiri. Kiri apa tadi? Kiri, ya. Nah.
Di mana ini? Di Jepang, ya. Nah, ini Jepang, bukan Cina, ya. Jadi orang Jepang itu agamanya apa? Hampir semua itu ateis, segelintir Shinto kalau yang sekarang, ya. Tapi menariknya, walaupun hampir semua itu ateis, ternyata mereka kalau punya hajat itu masih sering datang ke kuil, ya, nulis hajatnya di kertas gitu, digantung, terus dia sedekah di sini. Jadi ternyata orang ateis saja percaya kekuatan sedekah. Kalau kita nggak mau sedekah, berarti kita lebih parah daripada, bukan saya ngomong bang, ya. Mereka aja percaya, Warren Buffett apa agamanya coba? Gereja apa agamanya coba? Gak pernah lihat dalilnya. Gak ngerti dia tuh abang orang yang berdosa itu. Gak ngerti tau gak? Ya, tapi praktek. Kita udah baca, udah ngaji, pakai kokolah lagi semuanya. Tapi gak praktek. Ya. Nah, jadi gak praktek aja saran saya. Oke? Bahkan Rockefeller bilang, ya, bersedekahlah sampai apa? Sampai hati kita bergetar, sampai tubuh kita bergetar. Dia bilang kayak gitu. Nah itu baru sedekah benar, ya. Jadi sampai kita lama-lama nangis, itu baru benar itu. Sampai nyesek itu, ya. Sampai menembus batas, ya, hampir-hampir kita nggak ikhlas. Itu yang saya sarankan. Efeknya beda. Itu yang saya sebut dengan sedekah yang ekstrim. Memang sedekah itu ada patokannya, ada 10%, 20%, 20% yang nanti kita bahas. Tapi, ya, sesekali kita mesti berani sedekah yang ekstrim. Agar apa? Perubahan nasib kita juga ekstrim. Ini yang saya bilang, ya. Kalau 2 tahun, nih, kata kuncinya ini. Kalau 2 tahun nasib kita gitu-gitu saja, kemungkinan besar action kita gitu-gitu saja atau sedekahnya gitu-gitu saja. Kalau hidup penuh masalah, mungkin itu orang tua tidak ridho. Jadi akhirnya apa? Allah pun tidak ridho dengan kehidupan kita. Nah, tapi kalau gitu-gitu saja tuh, nah itu. Jangan-jangan actionnya gitu-gitu saja atau sedekahnya gitu-gitu saja. Kalau dinaikkan, naikkan. Kalau ekstrim, perubahannya juga ekstrim. Oke? Nah, jadi Nabi bilang, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Semua kata kuncinya. Pengen karir membaik, bisa gak dibeli dengan sedekah? Pengen anak masuk kampus favorit, bisa gak dibeli dengan sedekah? Bisa, tetap ikhtiar, tetap belajar gitu. Karena ikhtiar itu pelumasnya. Ikhtiar itu mesinnya. Sedekah, amal itu pelumasnya. Jadi, mesti jalan, ya. Mesinnya mesti jalan, ya. Nah, jadi semua. Pengen jodoh, bisa gak dibeli dengan sedekah? Pengen keturunan, bisa gak? Bisa, yang penting angkanya cocok. Pengen jodoh, pengen keturunan, sedekah $25, ya gak bisa lah. $25 dapatnya boneka India itu, ya. Begitu, gak gitu dong. Kalau hajatnya gede, ikhtiarnya mesti gede, amalnya mesti gede. Itu pasti udah, ya. Masa pengen anak pengen ini, anak kasih $25, ya gak cocok lah. Gak cukup gitu, ya. Pengen mobil Camry misalnya, sedekah juga $5, ya gak bisa. $5 dapatnya cuma ojek sampai pang itu jam sampai ini gitu ya, sampai simpang gitu. Jadi kata kunci adalah semua tetap ikhtiar, ya, tetap ikhtiar, jangan dibalik. Aku pengen lulus ujian, ya udah bisa tidur di rumah, ya nggak cocok, tetap belajar. Pengen selamat di perang jalan, ya udah tetap hati-hati gitu. Ikhtiarnya masih ada gitu, ya. Terus Ali bilang pancing rezeki dengan sedekah. Pertanyaan saya, bisa nggak mancing ikan paus? Ya, mancing ikan paus pakai nasi, bisa nggak? Kita pergi ke laut gitu, pak, tabung nasi, gitu ya, berharap ikan paus, bisa nggak? Nggak, pakai nih, ya. Kalau pengen dapat ikan yang besar, umpannya mesti besar. Pakai jala yang besar, pakai kayu yang besar, pakai kapal yang besar, pakai teknologi yang besar. Itu namanya apa? Memantaskan diri menjemput rezeki yang besar. Apakah pasti dapat? Belum tentu. Tapi wasilahnya kita telah lakukan. Sunnatullah telah kita lakukan. Nah, itu terusan Allah sudah itu. Mungkin paus, mungkin lebih besar daripada paus, gitu. Ya. Jadi menurut saya tuh kayak sedekah di Indonesia itu nggak cocok. Punya sedekah pakai uang 1.000 itu nggak cocok menurut saya. Masuk toilet di Indonesia bayar berapa? 1.000, bahkan 2.000 di Jakarta. Ini kita masuk masjid ngasih 1.000 nggak cocok. Artinya kita memperlakukan masjid kita persis kayak toilet. Jangan heran nanti rezekinya kayak di toilet, ya. Dan uang 1.000 itu nggak pantas menurut saya masuk masjid. Coba lihat uang 1.000 itu gambar apa? Gambar apa? Gambar orang bawa golok, ya. Nah, apa pantas orang bawa golok masuk masjid? Nah, pantas menurut saya. Yang pantas masuk masjid siapa? Nah, kalau orang pakai peci, mana pantas? Siapa pakai peci? Nah, itu Bung Karno sama Bung Hatta, ya. Nah, uang 1.000 itu
Jadi ini adalah konspirasi dari Bank Indonesia, ya. Nah, agar uang ini masuk masjid gitu ya. Nah, maka pakai baju uang, ya. Nah, udah itu dia berdua, ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Apa ini tuh masuk berjamaah dari masjid, ya. Nah, jadi intinya dibanyakin gitu, ya. Ya gambarnya Washington juga boleh lah, ya. Intinya dibanyakin gitu. Memang sedekah tidak harus uang. Banking boleh, ya, auto debit boleh, cek boleh, ya, nggak harus uang, ya. Nah, karena tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Untuk itu kita perlu kartu kredit, ya. Nah, jadi intinya uang gitu ya. Nah, jadi dibanyakin intinya. Sekali lagi saya bilang ya, kalau kita sedekahnya gitu-gitu saja, jangan heran nasib kita juga gitu-gitu saja. Slide terakhir. Tahu mobil ini? Tahu ya? Nah, biasanya di Indonesia nggak mahal-mahal banget lah, ya. Nah, ini ternyata ada kisah menarik di mobil ini. Masih kok saya udah bikin kayak gitu, gak berubah kok. Berubah, mungkin dalam bentuk yang lain. Pastilah orang berbuat keburukan saja, keburukan saja dibalas. Apalagi berbuat kebaikan. Keburukan saja dibalas, apalagi kebaikan. Matahari terbit itu pasti gak? Pasti gak? Lebih pasti lagi balasan sedekah. Karena apa? Matahari terbit di timur tidak pernah dijanjikan di Al-Quran. Tapi balasan sedekah menjanjikan belasan kali di Al-Quran. Jadi pasti, pasti, pasti. Tidak mungkin Allah makir dengan janjinya. Ya? Jadi gitu, pasti berbuat. Tenang aja, lebih baik santai aja. Nah, waktu itu Indonesia lawan Malaysia, ya? Oh, teman saya bilang, masih kok kita pengen Indonesia menang. Yuk kita sedekah, yuk sedekah. Tahu apa? Kalah juga ternyata Indonesianya 2-0. Mereka protes ke saya. Saya bilang untung sedekah, kok gak sedekah 4-0 itu, ya. Nah. Ya, saya kayaknya ngomong bercanda, tapi insya Allah benar. Saya pernah waktu itu habis sedekah tabrakan. Kan aneh tuh, katanya menolak bala, kok habis sedekah malah tabrakan? Nah, saya lihat, ya, pas saya lihat mobilnya baru saya sadar, benar ternyata sedekah itu menolak bala. Kenapa? Mobil saya pakai mobil rental gitu ya, jadi mobil Jepang biasa gitu, ditabrak oleh mobil yang lain, jenis mobilnya sama. Yang anehnya, dia mobilnya bonyok, mesinnya bonyok, tidak bisa jalan. Yang saya cuma bempernya lecek. Ya. Kalau saya gak sedekah, saya percaya nasib saya kayak dia. Tapi kok masih tabrakan? Nah, berarti sedekahnya masih kurang. Ya, nah, kayak tabrakan. Ya. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Idealnya iya, tapi andai kata belum, tetap aja sedekah.
entah lama-lama juga ikhlas. Kayak anak kita masih kecil nih, puasa, ya, ikhlas nggak dia? Kagak, dipaksa sama orang tuanya, ya nggak? Karena sering-sering, insya Allah, ikhlas. Jadi bukan ikhlas itu tidak penting, kita berproses kan. Nah, jadi belum ikhlas pun lakukan, belum ikhlas lakukan, mudah-mudahan nanti ikhlas. Daripada nunggu ikhlas, akhirnya nggak sedekah-sedekah. Ya, nah, sama gitu aja bang, pengen umroh, nunggu panggilan katanya. Akhirnya umur 80 tahun gak berangkat juga, nunggu panggilan terus gitu. Akhirnya panggil mati beneran, ya. Pak Amri, boleh gak? Sedekah terus berharap boleh gak? Nah, sekarang saya balik. Kita gak sedekah, boleh gak berharap? Boleh gak? Boleh lah. Nih, ekstrim yang kita habis bunuh orang nih. Terus kita berdoa, berharap, masih boleh gak? Masih boleh. Apalagi kita habis beramal, tentu lebih boleh. Apalagi kita gak pernah bunuh orang. Kalian pernah bunuh? Ada? Oh, habis bunuh orang aja boleh, gak beramal aja boleh. Apalagi habis beramal, tentu lebih boleh. Coba lihat tuh sobat kita ya, waktu kita berdoa ya, Rabbi Firli Warhami dan seterusnya itu. Itu kita minta lah amal, tau gak? Minta apa? Minta pengampunan, kesehatan, kemuliaan, ya. Rezeki, itu kita minta, boleh dalam sholat kok. Ya, jadi ya boleh. Nah, ini yang perlu digaris bawahi. Yang gak boleh apa? Berharap ke orang. Kita traktir dia dengan harapan dia traktir balik. Nah, itu gak boleh. Ya, satu. Terus apa lagi? Berharap berlebihan, itu juga gak boleh. Sedekah $20, pengen Camry, gak cocok. Ya. Terus apa lagi? Berharap dunia saja, itu gak boleh. Mentalnya mesti mental orang kaya, dunia dan akhirat, bukan salah satunya. Ya, dua-duanya. Jadi tidak boleh ke makhluk, apalagi ke tuyul, gak boleh itu ya. Nah, kecuali dunia syariah gitu ya. Nah, jadi mau ngambil yang minta izin dulu gitu ya, yang akad dulu, nah itu mungkin masih ini lah ya. Enggak lah, itu bercanda ya. Terang-terangan boleh gak? Hah? Diam-diam boleh, terang-terangan boleh. Yang gak boleh apa? Diam-diam gak sedekah. Ya, nah. Ini sih mana tuh, kotaknya lewat di kota sikil gitu ya. Nah, gitu. Ini diam-diam gak sedekah. Dia ketawa itu pernah melihat atau pernah mengalami gitu. Ya, nah. Atau gimana dia, ya? Ini beneran. Makanya kalau di gereja itu, kalau di gereja itu nggak pakai kotak. Di gereja pakai apa? Pakai kain tuh. Datangnya satu persatu. Nah, mau kemana kau? Nah, ada yang lolos itu. Dua orang yang pegang kain itu, nggak? Gak ada yang lolos semuanya. Makanya banyak kebanyakannya. Kita pakai kotak, ada yang kontrol lagi. Nah, pas dekat itu tuh pakai tangan beli. Bukan takut riak, takut ketahuan sedikit ya. Itu kan. Sedekah itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Ayatnya ada, Nabi pun pernah, sahabat pun pernah, ya. Bahkan ya, kenapa? Kalau terang-terangan bisa menjadi siar, motivasi dan inspirasi bagi yang lain. Ya, siar, motivasi dan inspirasi bagi yang lain. Karena itu azan terang-terangan. Gak boleh kita dengar azan bilang keras itu kita bilang uria turia. Mungkin lah kita goblok itu. Ya azan itu terang-terangan. Salat berjamaah itu terang-terangan. Zakat itu bahkan tidak boleh diam-diam, harus terang-terangan. Ada yang tahu. Amilnya, ya. Makanya zaman Abu Bakar yang tidak mau berzakat dianggap bukan muslim. Itu sudah. Jadi pas acara muslim nggak diajak lagi. Karena kan lima nih muslim itu cirinya. Dia nggak zakat berarti bukan Islam sudah. Jadi pas acara muslim nggak diajak orang. Nah ada zakat ada sedekah, hati-hati. Ya, zakat berapa persen? 2,5. Sedekah kan kita bahas ya. Zakat ini hati-hati sedang. Kalau tidak dikeluarkan Allah akan paksa keluar. Caranya gimana? Dikasih sakit, mobil tabrakan, ya. Ini dapur meleduk misalnya, barang hilang gitu, cara Allah mengambilnya. Karena zakat memang benar haknya orang. Kita tahan, Allah paksa keluar. Kalau dipaksa caranya enggak enak, dapatnya dosa. Tapi kalau kita keluarkan dengan ridho, ya, pahalanya dapat, caranya enak. Gitu. Ketemu sama Amil, senyum-senyum, kan enak tuh caranya. Gitu. Nah, mau bulanan boleh, tahunan boleh. Abad-abadan jangan, ya. Nah. Terserah mau ikut yang dalil yang mana. Bulanan boleh, tahunan boleh. Nah, zakat ini memang harus lewat amil. Tak boleh sendiri, kita kasih langsung ke orang yang enggak lewat amil. Dalilnya ada. Al-Quran yang ngomong. Ya. Nah, terserah mau lewat ini, itu terserah. Medianya silakan. Tapi saran saya memang lewat amil. Itu zakat, hati-hati. Zakat tidak dikeluarkan, ya. Dia akan merosot harta kita itu. Makanya zakat itu proteksi, agar tidak merosot. Nah, agar meningkat, caranya gimana? Sedekah. Jadi zakat itu proteksi, sedekah itu investasi. Ya, saya ulang ya. Zakat itu
proteksi, sedekah itu investasi. Biar nggak bocor, biar nggak turun nilainya, zakat. Ya, biar meningkat, berlipat ganda, sedekah. Nah, kalau kita mainnya sedekah terus, dia tetap bocor. Makanya dipegang semuanya. Ya. Jadi terang-terangan boleh, yang nggak boleh apa? Niatnya yang terganggu gitu tuh. Ya. Karena pamer, karena ria, karena macam-macam itu yang nggak boleh. Jangan salah, diam-diam pun bisa lucu, bangga diri. Iya ya, kayaknya di sini nih aku sedekahnya paling banyak, itu ujub. Ya, kayaknya ya di ruangan ini aku yang sedekahnya paling ini kayak gitu. Kayaknya yang lain itu jarang sedekah, aku yang paling sedekah, paling sering sedekah, itu juga ujub, nggak boleh. Jadi diam-diam terang-terangan boleh, yang nggak boleh itu apa? Ujubnya nggak boleh, riaknya nggak boleh. Ujub itu bangga diri, riak itu pamer. Ada lagi sum'ah, apa itu sum'ah? Menganggap amalnya baik. Wah, aku udah sedekah nih lah, insya Allah kayak gini lah. Nah, itu gak boleh juga. Yang lain gak sedekah tuh, aku sedekah nih. Nah, itu juga gak boleh. Oke? Okay? Jadi diam-diamnya, terang-terangnya boleh. Yang gak boleh tadi apa? Diam-diam gak sedekah. Apalagi nih, terang-terangan gak sedekah. Ya, nah, itu parah lagi. Nah, ada hukum yang mengatur namanya reciprocity. Apa yang kita berikan itu kita dapatkan. Sedekah senyum dapatnya? Senyum. Sedekah doa dapatnya doa. Eh, sedekah tenaga dapatnya tenaga. Sedekah senyum, katanya senyum, gak percaya coba ke jalan sana. Senyum coba seharian. Langsung diganti Allah 700 kali lipat. Apa itu? Diketawain orang kita. Ya? Apa aja? Ya? Kalau sedekahnya receh, balasannya juga receh. Jadi kalau pengen gede, gede aja. Gitu. Ya? Cari mata uangnya nilainya paling gede. Gitu. Terus, berapa persen idealnya sedekah kita? Woi. 2,5 itu zakat. Ini mau alaf atau apa nih? Gak ngerti-ngerti juga ya. Sedekah lebih besar. Oke, okay? Kalau para sahabat itu mainnya 50-100%. Kita mungkin belum sanggup. Ya udah, berapa? 20% saran saya. Kenapa 20%? Saya udah bilang di awal, gak boleh nanya, gak boleh bantah. Ya, ikut aja udah. Ya, bentar, tak hati, selesai udah. 20%. Kenapa zuhur 4 rakaat? Sama tanya. 3 hari kita jelasin pikirnya gak selesai, tau gak? Ikut aja udah, 4 rakaat, selesai. Oke? Okay? Nah, kalau kita memang ikut dalil yang benar, ini sahabat itu mainnya 50-100%. Belum sanggup kan? Ya udah mainnya 20% dulu. Kalau saya bilang sekarang 100% ini pada keluar semuanya. Akhirnya keluar semuanya. Ini ya, yang gila nih namanya ya. Ajaran gila tuh yang gila. Nah, jadi 20% dulu, terus kita tingkatkan. Misal, gaji kita $10,000. Berarti sedekahnya berapa? $2,000. Gaji kita misalnya $30,000. Sedekahnya berapa? $6,000. Misalnya gaji kita sebulan kita $275,000 misalnya. Sedekahnya berapa? Banyak. Nah, lama jawabnya kan? Karena belum pernah kan? Nah, ini lama ngitungnya gitu kan? Belum pernah soalnya kan? Intinya 20% ya? 20%. Atau dibalik, gini. Masih kok, sekarang saya ini ya, 10.000 sebulan sih dapat lah ya. Tapi aduh anak-anak boleh gede ya, masuk kampus 10.000 udah gak cukup nih ya. Saya pengen 20.000, bisa gak? Bisa, boleh gak? Boleh. Nah, tetap ikhtiar ya, prestasi di kantor ya, bisnisnya bagus, sudah misalnya bagian bisnis gitu ya. Nah, tetap prestasi, tetap ikhtiar. Sedekahnya gimana? 20% kali target. Kan sekarang 10.000 nih, pengen 20.000, ya udah 20% kali target. 20% kali 20.000, berapa? 4.000. Masih po, ini kan gaji 10.000. Masa sedekahnya 4.000? Bisa betul. Boleh gak dicicil? Boleh. Nanti dapatnya juga dicicil. Ya. Harusnya SK-nya keluar? Gak keluar. Harusnya naik pangkat? Gak ada dinaik. Itu lama ini. Jadi segeranya dia 20% kali target. Atau misalnya gini, pengen keturunan, pengen jodoh ya, pengen sembuh dari sakit keras. Bisa gak dibeli dengan sedekah? Bisa, tetap ikhtiar ya, cek ke dokter, ini ketemu orang, tetap gitu. Nah, 20% kali target. Jodoh harganya berapa? Anak harganya berapa? Kesembuhan harganya berapa? Tak terhingga, infinity. Nah, dikalikan dengan berapa? 20% diajari tadi. 20% kali tak terhingga. Berapa? Hasilnya juga tak terhingga. Jadi kalau pengen impian-impian yang besar seperti itu, berikan barang yang nilainya tak terhingga untuk kita. Misal kalau warisan, misal pernikahan, ya,
Atau misal punya dua mobil, satu mobil sedekahin. Punya dua rumah, satu rumah sedekahin. Ini benar. Kalau nggak bosan hidupnya gitu-gitu aja, kita lakukan. Tapi kalau betah dengan hidupnya kayak gini, ya silakan. Kalau pengen percepatan, ya keajaiban gini, saya bilang. Nggak usah pakai betah, ikut aja, saya bilang. Ya. Nah, jadi 20% kali target. Cuma ingat ya, ini sesekali melakukannya. Jadi gini, 20% itu adalah yang sebulan sekali kita lakukan. Cuma sesekali kita mesti berani sedekah yang apa? Ekstrim. Agar perubahan nasib kita juga ekstrim. Percaya kekuatan sedekah? Ya. Percaya? Ya. Yakin? Yakin. Oke, otak kanan langsung praktek. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Taruh uangnya di sini sekarang. Boleh? Boleh. Sebentar untuk saya, 100% gak sedekahin. 1% pun untuk saya, bahkan saya nambahin. Boleh? Oke, taruh uangnya di sini sekarang. Makin segera naruhnya, makin segera balasannya. Bertele-tele, bertele-tele juga biasanya. Silahkan. Kalau nggak bawa cash, silakan pakai cek, oke? Okay? Atas namanya ke imam, ya atas namanya ke imam, silakan tulis, ya. Barang boleh, cincin, kalung, handphone silakan. Mesti jangan punya madrasah soalnya. Uruskan niatnya, naikin angkanya. Uruskan niatnya, naikin angkanya. Ya, coba sekali kita mesti berani sedekah yang ekstrim. Saya sekarang follow saya di Twitter atau gabung di alamat di Facebook.
Silahkan gabung di Twitter atau gabung di Facebook. Oke, ini puncaknya. Washington adalah spesial bagi saya, ya. Karena itu khusus teman-teman di sini. Ini ada aturan saya. Saya ya Mira sudah baca berapa kali. Ini saya akan lelang. Mohon tenang semua. Ini akan saya lelang. Teman-teman bisa beli, bisa miliki. Uangnya bukan buat saya. 100% uang yang terkumpul kita sedekahkan di sini. Uangnya boleh besok. Sekarang udah habis nih. Ya kan? Nah, besok udah boleh. Jadi pemiliknya mudah-mudahan ya ada teman-teman dari saya, mudah-mudahan ada rekannya juga. Amin. Ya, mudah-mudahan rezekinya sama kayak saya atau lebih dari saya. Amin. Kalau saya lepas nih dengan harga $20, ada yang mau nggak kira-kira? Ada nggak yang lebih dari $20? Berapa? Berapa? 100. Ada lebih dari 100? 150. Tepuk tangan, kerja semua. Ada yang lebih dari 150? 200. Tepuk tangan lagi. Ada lebih dari 200? Berapa? 250. Ada lebih dari 250? 300. Ada lebih dari 300? Besok nggak masalah ya, uangnya besok ya. Cek boleh, uang nggak boleh, besok. Berapa pak? 350. Ada lebih dari 350? Berapa bu? 400. Ada lebih dari 400? 500. Ada lebih dari 500? Cobalah, naikinnya ekstrim gitu ya. Nah, ada lebih dari 500? 600. Ada lebih dari 600? 800. Tepuk tangan dong semua. Ada lebih dari 800? 1000. Tepuk tangan lagi kita semua. Urusan kita naikin angkanya, ya. Ada lebih dari 1000? Ya, ini dolar loh, rupiah ya. Nah. Berapa? 1100, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Tepuk tangan lagi kita semua, buat beliau ya. Ada yang lebih dari 1100? 1200. Yang punya hajat, ya saya bilang ini cara berikutnya. Yang pengen umroh, pengen haji, pengen punya anak, pengen selesaikan masalahnya di kantor, di rumah tangga, di bisnisnya, ini saya bilang, naikin angkanya. Oke? Okay? 1200 ya? Ada lebih dari 1200? 1500. Tepuk tangan dong. Ada lebih dari 1500? Ini langka ya. Kenangan-kenangan dari saya, mudah-mudahan juga ada berkahnya. Bukan berkah saya, tapi berkah majelis ya. Berkah berjamaah. 1000 berapa tadi? 1500. Ada yang lebih dari 1500? Receh tuh, gaji kita ada berapa di sini ya? Berapa ibu? 1600. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang lebih dari 1600? 2000. Sekali lagi tepuk tangan. Ada yang lebih dari 2000? Ada yang lebih dari 2000? Salah satunya uang ini digunakan untuk pembinaan mualaf di Amerika. Gak ditarik ke Jakarta, gak kemana-mana. Buat di sini juga. Ya? Ada yang lebih dari 2000? Berapa ibu? 2100. 2100. Ada yang lebih dari 2100? 100. Atau pengen tanya ekstrim dulu? 2500. Ya. 2500 ya. Ada yang lebih dari 2500? Ada? Satu, dua. Gak nyesel nih. Besok saya kembali dulu ya. Nah. Jarang-jarang nih. Ini bapak-bapak ketawanya yang kenceng ya. Karena ini ada ya. Pak, kita ada di ibu-ibu. Di ibu-ibu ya. Angkat tangan seenaknya tidak marah sama ibu ya. Ada yang lebih dari 2500? Luruskan niatnya, naikin angkanya. Ada yang lebih dari 2500? Kalau ribet, urunan berdua. Ya, misalnya mepet nih dunia, udah urunan juga boleh. Yang penting kita terima satu sama gitu. Ada yang lebih dari 2500? 2500 satu kali? Dua kali? Gak bisa nih. Tiga kali. Sah? Sah.
kira-kira hajatnya apa? Biar kita doakan sama-sama. Mohon doakan untuk ibu saya. Ibu saya, beliau sudah sepuh. Mohon doakan agar Allah memberi berkah. Beliau sedang sakit di Indonesia. Nah, di kepala beliau kemarin sebelumnya lagi jatuh dan tak berat. Mohon doakan beliau. Mohon doakan supaya Allah memberi berkah untuk beliau. Ya, jadi kalau pengen kaya, kayakan orang lain. Pengen cerdas, cerdaskan orang lain. Ya, pengen doa dikabulkan sama Allah, doakan orang lain, jangan pelit. Ya, jadi doakan biar ibunya umur, ya, diberikan gaya sama Allah sebelum dipanggil. Saya, ayah saya mualaf. Ya, tapi selama dia Islam pun saya belum terlalu yakin dengan imannya dia. Saya tetap mengkhawatirkan gitu. Ya, karena kan memang setan itu selalu lewat. Jadi saya bilang doanya gitu aja, ya Allah jangan kau panggil dia sebelum kau sempurnakan imannya. Alhamdulillah, waktu meninggal, itu kalimat terakhir sama dia adalah memang la ilaha illallah. Dan kata terakhir adalah Allah. Ya. Saya tidak lihat kejadian itu, ibu saya yang melakukan. Saya, aku sampai, saya waktu itu kan masih kuliah gitu ya, jadi pulangnya saya telat karena gak punya uang, kita naik kapal waktu itu, udah telat. Saya tanya satu hal waktu itu, saya gak tanya soal sakitnya, saya gak tanya soal apa-apa, saya tanya cuma satu hal. Bagaimana penghujungnya? Apa kalimat terakhir yang dia ucapkan? Itu bisa tanya. Pas saya, waktu itu saya tahu, la ilaha illallah yang diucapkan. Saya bilang, alhamdulillah. Udah, apa baik? Udah, gimana? Apa gunanya umur 70 tahun, 40 tahun, tapi gak ada hidayah. Ya? Mungkin itu yang lebih baik. Nah, kita doakan agar ibunya umur diberikan hidayah sama Allah. Ya? Dan tentunya juga diberi kesembuhan. Ya? Jadi juga diberi kesembuhan. Oke, karena bukunya terbatas, ini adalah lelang kita yang terakhir. Bukunya memang hanya 10 di bawah. Memang bawanya susah. Yang bawa juga bukan saya. Kalau saya nggak sanggup, saya bawa jalannya dari Cairo ke Turki kan. Jadi bawa teman-teman panitia dari Dubai dua pak. Ini bukunya satu set. Kita mau lepas dengan harga 50. Ada yang mau nggak kira-kira? Ada yang lebih dari 50? Saya tanda tangan ntar. Ya, bonusnya saya tanda tangan ya. Ada lebih? Berapa ibu lebihnya? 100, ada lebih dari 100? Berapa bu? Berapa? 150, ada lebih dari 150? Berapa ibu? 200. Ini luar biasa nih, ibu-ibu semua yang kadang-kadang ini ya. Dompetnya di ibu-ibu. Oke, berapa tadi 200 ya? 200, ada lebih dari 200? Gak apa-apa, kalian tak sedekah kita mesti asumsinya positif. Sedekahnya luar jauh lebih banyak, gitu loh ya. Kita aja yang gak tahu. Ada lebih dari 200, berapa ibu? 300. Ingat ya, uangnya bukan buat saya, bukan juga buat siapa oknumnya, tidak. Ini buat kita sedekahin semua. Dan ini cara kita untuk mengumpulkan dana yang mudah-mudahan juga bisa untuk di sini juga ya. Ada lebih dari 300 ya tadi ya? Ada lebih dari 300? Berapa ibu? Berapa? 350. Berapa? 500. Ada lebih dari 500? Terakhir, terakhir nggak ada lagi loh. Beneran nggak ada lagi ya? Di Jakarta ada ya? Gajinya rupiah. Dapat bonusnya dua, menjemput ilmu dan sedekah. Ya, belum lagi ya berkah majelis nih, berkah kebersamaan. Ya, berapa tadi 500 ya? Ada lebih dari 500? Al-Quran saya pernah terbeli 150 juta. Ya, buku saya satu pernah terjual waktu itu 99 juta. Dan sekian semua. Gitu. Berani mereka di sana. Oke, ada lebih dari 500? Ya, berapa? 6? 600 ya? Ya. 600? Ya, 600. Ada lagi yang lebih? Ada juga. Saya pikir angkat tangan, rupanya nggak garuk-garuk kepala ada ya. Ada lebih dari 600? Ada lebih dari 600? Berapa ibu? 750. Ada lagi yang lebih dari 750? 750 satu kali?
berapa? 800 ya, memang susah carinya nih, apalagi yang ini nih ya, gak ada nih. 1000 ada lebih dari 1000? Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua nih. Ada lebih dari 1000? Ada lebih dari 1000? Kalau barter gak bisa ya, ini cabang modern, bukan cabang batu ya. Nah, barter-barteran ya Pak, kita barter Pak, dan ini gak boleh ya. Ada lebih dari 1000? 1000 satu kali? 1100? 1150? Ada yang lebih dari 1150? Kita doain yang pemilik buku ini, yang tangan saya ini, mudah-mudahan jadi MM beneran, Muslim milenial beneran. Amin. Ya. Ada yang lebih dari 1150? Ada yang lebih? Ya. 1000 berapa? Seribu? 1250? Ada lebih dari 1250? Ada lebih dari 1250? 1,2? 1400? Ini kayaknya bisa final ini ya. Bisa final ya. Ada yang 1400? Lebih dari 1400? Boleh juga 1.400 1 dolar juga boleh ya. Nah. Memang niat banget gitu ya. Ini mepet tapi niat banget gitu. 1.400 ya. Ada yang lebih dari 1.400? 1.500. Ada lagi yang lebih dari 1.500? Seribu lima ratus satu kali. 1.600. Usman pernah melakukan lelang seperti itu juga, pernah. Boleh cek sejarah. Ya, yang penting niatnya dijaga. 1600 ya, terakhir ya. 1600 ya. Ada lebih dari 1600? Ada? Berapa? 1700. Cuaca luar dingin, sini panas ya. Nah. Ada lebih dari 1700? Besok belinya nggak masalah ya, besoknya nggak masalah. Ada yang lebih dari 1.7? 1.700? 1.800? Ada lebih dari 1.800? Mau naikin langsung 3.000 gitu, jadi sulit bersaingi gitu ya. Nah. 1.700 ya? 1.800? Ada lebih dari 1.8? Ada? 1.800 satu kali? 1.900. Ada lebih dari 1.900? Bulatin 2.000. Nah. Ini kamu. Ini kamu. Ada lebih dari 2.000? 2.000 satu kali? 2.000 dua kali? Berapa? 2.500. Ada yang lebih dari 2.500? 2.500 satu kali? 2.500 dua kali? 2.500 tiga kali? Kira-kira punya hajat, biar kita doain sama-sama. 200 orang yang soleh nih, doain nih. Amin. Mohon doanya untuk kebaikan anak-anak saya, Aldo dan Aira, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Dan kebaikan untuk ayah saya dan keluarga besar saya. Amin. Oke, jadi itu saja lah. Masih kebaikan saya. Kasih banyak kekurangannya, memaham atas segala kekurangan, ya, dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.